Melihat Wang Yan yang dikelilingi oleh aura, menakutkan semua orang terkejut. Apakah dia manusia atau iblis? Klan Liang benar-benar menyinggung orang seperti itu. Gelombang ketakutan menyebar dari lubuk hati mereka, membunuh saat kerumunan dipenuhi ketakutan. Wang Yan mendengus dingin, dan sekali lagi sosoknya berlari ke depan. Kali ini, aura Wang Yan lebih kejam dan sombong dari sebelumnya. Kali ini, pedang panjang di tangan Wang Yan seperti sabit malaikat maut. Itu menembus langit dan menghantam patriark, Klan Liang. Bajingan. Patriark Klan Liang menghapus bekas darah di sudut mulutnya. Wajahnya dipenuhi teror. Enyahlah. Sambil mengaum, dia tidak punya pilihan selain melawan. Itu untuk klan di belakangnya, dan itu untuk klan Liang yang tak terbatas. Dia memikul beban berat di punggungnya, sehingga dia hampir tidak punya pilihan. Melawan, atau menolak. Di langit, pola dao besar saling bersilangan. Serangan Wang Yan menimbulkan angin dan awan yang tak terbatas. Dalam sekejap, bau darah memenuhi seluruh area. Saat ini, Pola merah muncul di tangan Wang Yan. Mereka saling bersilangan dan tampak sangat ganas. Puff, puff, puff! Serangkaian ledakan terdengar. Lengan-lengan Wang Yan tiba-tiba meledak. Merasa pada saat ini, semua orang akhirnya melihat lengan aneh Wang Yan dengan jelas. Di atasnya, bersilangan dan melompat. Lampu merah sepertinya memiliki kehidupan tersendiri saat mengembara. Apa ini? Gelombang kekuatan iblis sepertinya lahir dari pola-pola ini. Boom! Dalam sekejap mata, suara gemuruh meledak lagi. Ark. Jeritan menyedihkan terdengar. Puff. Seteguk darah dimuntahkan. Patriark klan Liang diledakkan lagi. Saat ini, lengannya langsung dipotong oleh Wang Yan. Hati semua orang tenggelam ke dasar ketika mereka melihat lengan itu dibuang. Kamu, bagaimana ini mungkin? Ratusan meter jauhnya, patriar keluarga Liang menghantam tanah dengan keras. Dia memandang Wang Yan dengan tidak percaya. Bagaimana Wang Yan bisa begitu kuat? Dia sangat menyadari kekuatannya sendiri. Itu mendekati tahap akhir dari Puresun. Di benua langit yang mendalam saat ini, dia pasti bisa dianggap sebagai ahli nomor satu. Dengan kekuatan seperti itu, mengapa dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Wang Yan? Tiga gerakan. Hingga saat ini, mereka baru bertukar tiga jurus. Namun, karena dia, dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Dia benar-benar ditekan oleh Wang Yan. Wang Yan ini, seberapa kuat dia? Terutama lengan Wang Yan, sangat aneh. Energi yang meledak pada saat itu sangatlah kejam, sangat jahat, dan penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Energi itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, mengalir ke dalam tubuhnya dan menghancurkannya secara sembarangan. Kematian dari serangan ini membuat kepala keluarga Liang mengeluh tanpa henti. Rahasia apa yang disembunyikan Wang Yan? Kamu terlalu lemah. Namun, saat patriar keluarga Liang terkejut, Wang Yan mendengus dingin. Terlalu lemah. Ini adalah evaluasi Wang Yan saat ini terhadap lelaki tua ini. Kedua kata ini sepenuhnya mengungkapkan keyakinan dan sikap sombong. Wang Yan membunuh begitu suaranya turun. Wang Yan tidak membuang kata-kata lagi dan bergegas keluar untuk ketiga kalinya. Ledakan kali ini, kekuatan yang meledak di lengannya bahkan lebih menakutkan dan sombong. Aura ini telah membekukan langit dan bumi. Astaga, langit dan bumi terkoyak secara paksa. Tidak melihat gerakan ini gagal, serangkaian seruan datang dari dalam keluarga Liang. Ah! Menghadapi serangan ini, Patriar Keluarga Liang juga meraung dengan ganas. Aura di sekitarnya terkunci, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia hanya bisa menolak lagi. Ledakan. Seperti gunung yang runtuh, seperti langit yang menekan. Kekuatan tak terbatas itu, aura menakutkan itu, aura sombong itu, semuanya mendatangkan malapetaka pada tubuh Patriar Keluarga Liang. Puff, puff, puff. Darah disemprotkan terus-menerus. Daging dan darah yang tak terbatas berceceran di mana-mana. Retak-retak-retak. Tulangnya mulai patah, kepulan, kepulan, kepulan. Suara ledakan terdengar pada saat ini. Sejumlah energi mulai meledak dari tubuh kepala keluarga Liang. Dari dalam keluar itu menghancurkan tubuh kepala keluarga Liang sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, di tengah jeritan melengking, Patriar keluarga Liang berubah menjadi pria berdarah. Ledakan setelah beberapa saat, saat gelombang energi terakhir meledak, energi merah darah di lengan Wang yang tiba-tiba tampak memiliki kehidupannya sendiri, melonjak ke dalam tubuh Patriar keluarga Liang. Dengan suara gemuruh, tubuh kepala keluarga Liang meledak sepenuhnya. Ah, dalam kabut darah, gelombang jeritan yang menggugah jiwa datang. Pada saat ini, jiwa ilahi patriark keluarga Liang diseret secara paksa, dan dalam sekejap mata ia dimakan oleh binatang buas yang tersapu dari pedang panjang. Suara mendesing, angin dingin menyapu. Pada saat berikutnya, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Tidak, Patriark, bajingan! Gelombang raungan yang menyayat hati bergema di saat berikutnya. Saat ini, keluarga Liang menjadi gila. Saat ini, keluarga Liang hancur. Sang patriark telah jatuh. Kabut berdarah yang menutupi langit dan jeritan yang sepertinya masih bergema di telinga mereka, menyebabkan banyak orang di keluarga Liang meratap dengan keras. Kepala keluarga dia adalah salah satu leluhur keluarga Liang yang langka. Dia terjatuh begitu saja, kerugian yang ditimbulkan pada keluarga Liang tidak terbayangkan. Saat ini, semua orang di keluarga Liang merasa putus asa. Melihat Wang Yan yang berdiri dengan bangga di lapangan, seperti dewa iblis, semua orang gemetar ketakutan. Setan ini pasti setan. Wang Yan sama sekali bukan manusia. Keluarga Wang, kamu sudah keterlaluan. Bahkan ada orang yang tidak bisa menahan tangisnya dengan sedih. Keluarga Wang sudah bertindak terlalu jauh. Hari ini, Wang Yan telah berhasil memasuki kota liang mereka dan membunuh beberapa elit, seorang pelindung, dua tetua, dan sekarang seorang patriark. Jika ini tidak berjalan terlalu jauh, lalu apa lagi? Semua orang di keluarga Liang sangat terpukul kali ini. Mereka benar-benar merasakan teror dari keluarga Wang dan kekejaman keluarga Wang. Namun, orang-orang ini sepertinya sudah lupa, keluarga Wang sudah bertindak terlalu jauh. Lalu, mengapa mereka menyerang keluarga Wang terlebih dahulu? Jika mereka tidak menyerang keluarga Wang, apakah keluarga Wang akan menyerang mereka? Mengapa Wang Yan muncul di sini? Orang-orang selalu seperti ini. Mereka selalu menempatkan diri pada posisi korban. Wang Yan, kamu terlalu sombong. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari dalam keluarga Liang. Di tengah suara gemuruh, sesosok tubuh bergegas keluar. Patriark Surga Gurun. Ketika mereka melihat sosok itu keluar, orang-orang dari keluarga Liang yang menangis tersedu sedu membuat mata mereka berbinar, dan mereka berteriak dengan keras. Patriark Heaven Wastelen, Patriark Keluarga Liang lainnya. Patriark Heaven Wastelen, balas dendam pada kami. Patriark Surga Wastelen, membunuh Wang Yan. Dalam sekejap, serangkaian raungan terdengar. Kemunculan lelaki tua ini sepertinya kembali memberikan harapan bagi masyarakat. Kamu mendekati kematian. Namun, di tengah gemuruh kerumunan, mata Wang Yan menjadi dingin saat dia berteriak keras. Ledakan. Saat berikutnya, Wang Yan tidak maju tetapi mundur. Dia menyerang ke arah Patriark Heaven Wastelen. Gemuruh. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu terjerat. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, mereka sudah bentrok. Suara gemuruh terdengar terus-menerus. Ledakan terdengar satu demi satu. Gelombang udara menyapu ke segala arah. Sinar cahaya bersinar ke segala arah. Saat ini, langit sepertinya telah runtuh. Saat ini, bumi sepertinya telah runtuh. Di tengah suara gemuruh, kota Liang terus berubah menjadi reruntuhan. Rumah-rumah dan rumah-rumah mewah menjadi abu. Pertempuran menyebar ke seluruh kota Liang. Dua bayangan saling bersilangan, berkedip-kedip tanpa henti, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi. Namun, setiap kali serangkaian ledakan terjadi, semua orang tahu bahwa pertempuran saat ini sangatlah intens. Saat ini, dunia sepertinya sedang kacau. Pertempuran yang begitu sengit membuat orang-orang di kota Liang tercengang. Di saat yang sama, di tengah rangkaian ledakan, semua orang di kota Liang buru-buru menghindar ke segala arah. Pertempuran ini telah mempengaruhi semua orang, bahkan beberapa kota kecil yang jaraknya puluhan mil dari kota Liang tercengang oleh suara gemuruh tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di kota Liang? Banyak orang yang bingung. Pada saat ini, banyak mata terfokus pada kota Liang. Ledakan di tengah ledakan, keluarga Liang akhirnya hancur. Di tengah suara gemuruh, rumah besar itu juga berubah menjadi reruntuhan. Ledakan di tengah serangkaian ledakan lainnya, seluruh kota liang telah berubah hingga tak bisa dikenali lagi. Kota liang bukan lagi sebuah kota, melainkan reruntuhan. Kemakmuran asli telah hilang sama sekali. Yang tersisa hanyalah debu dan darah yang tak ada habisnya. Pertempuran ini telah merenggut nyawa ribuan orang gemuruh. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pertempuran sengit tersebut akhirnya berakhir dengan serangkaian ledakan yang mengerikan. Wang Yan dan leluhur tua keluarga Liang mundur pada saat yang sama. Kepulan-kepulan darah menyembur kemana-mana. Pada saat ini, Wang Yan dan leluhur Surga Desolate masing-masing berdiri di satu sisi. Keduanya memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan. Pada saat ini, Wang Yan dan leluhur Surga Desolate sama-sama terengah-engah. Hasil pertarungan antara mereka berdua belum diputuskan. Sangat kuat mengambil napas dalam-dalam, leluhur Surga Desolate menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Mata leluhur surga desolate sangat suram. Dia memandang Wang Yan dengan ekspresi serius. Dia tidak menyangka, bahkan dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu mengalahkan Wang Yan. "Wang Yan, kamu menindas keluarga Liangku hari ini. Aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati." Mengambil napas dalam-dalam, leluhur surga desolate memandang kota Liang yang hancur dan meraung keras. "Hahaha, mendengar kata-kata leluhur surga desolate," Wang Yan tertawa. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyipitkan matanya, menindas keluarga Liangmu. Hehe, kata-kata yang luar biasa. Anda tahu betul apa yang telah dilakukan keluarga Liang Anda terhadap keluarga Wang saya. Huff, selama keluarga Liang berani memendam niat buruk terhadap keluarga Wangku, aku akan membiarkan keluarga Liang hidup dalam bahaya. Wang Yan berteriak dengan dingin. Saat berikutnya, dia mengganti topik dan berkata dengan nada dingin, jadi bagaimana jika aku membantai keluarga Liang? Produk. Kata-kata Wang Yan mengejutkan orang-orang yang menderita di reruntuhan. Membantai keluarga Liang. Wang Yan, kata-kata yang luar biasa. Namun, pada saat ini, kekuatan yang dia tunjukkan juga merupakan ketakutan yang tak terbatas. Tidak ada yang meragukan keaslian kata-kata Wang Yan. Saat ini, semua orang bisa merasakan tekad Wang Yan. Semua orang bisa merasakan tekanan yang dibawa oleh keluarga Wang. Apakah keluarga Liang membuat pilihan yang salah? Banyak orang memiliki tanda tanya di hati mereka. Tidak diragukan lagi, dari kelihatannya, keluarga Liang sepertinya telah membuat pilihan yang salah. Pada saat ini, sorak-sorai di hati semua orang sudah lama hilang. Awan gelap berkumpul di atas kota Liang. 2222. Leluhur surga Wastelen terdiam saat ini. Kota Liang terdiam saat ini. Menghadapi Wang Yan yang sangat kuat, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Kata-kata Wang Yan bukanlah lelucon. Tidak ada yang meragukan hal ini. Hari ini, penampilannya sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Bagus, sangat bagus. Setelah sekian lama, leluhur surga Wastelen tertawa marah. Hari ini, ini adalah segalanya yang diberikan keluarga Wang saya kepada keluarga Liang Anda. Di masa depan, jika keluarga Liang masih berani muncul dalam jarak 100 mil dari keluarga Wang saya, jangan salahkan keluarga Wang saya karena tidak kenal ampun. Menghadapi kemarahan leluhur surga Wastelen, Wang Yan tidak mundur sama sekali. Dia menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Saat suaranya jatuh, Wang Yan menarik napas dalam-dalam dan dengan dingin mengalihkan pandangannya ke reruntuhan di depannya. Dia memandangi anggota keluarga Liang yang kesal dan orang-orang kota Liang yang ketakutan. Jika ada orang yang tidak takut mati, silakan datang ke ibu kota saya dan mencobanya. Astaga, saat suaranya jatuh, Wang Yan langsung menembak ke kejauhan. Tujuannya datang ke kota Liang telah tercapai. Saat ini, Wang Yan dengan tegas pergi membantai keluarga Liang. Wang Yan tentu saja berpikir begitu, namun karena keluarga Liang bisa disebut sebagai keluarga kaya, bagaimana bisa begitu mudahnya membantai mereka? Sudah cukup untuk bisa melakukan ini. Sudah cukup untuk bertarung di sisi ini. Ini cukup mengintimidasi banyak orang. Saat ini, Wang Yan tidak memiliki niat untuk terus bertarung. Dalam pertempuran sebelumnya dengan leluhur Surga Gurun, Wang Yan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini tidak akan mudah untuk membunuh Gurun Surga leluhur. Terlebih lagi, situasi Wang Yan tidak baik. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tidak hanya itu, Wang Yan masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tidak perlu terlibat di sini. Selain keluarga Liang, ada juga keluarga Xiao dan keluarga Feng. Bajingan, Wang Yan! Jangan pernah berpikir untuk pergi. Melihat Wang Yan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu, orang-orang dari klan Liang sangat marah. Berapa banyak orang dari keluarga Liang yang dibunuh Wang Yan ketika dia tiba? Mengesampingkan segalanya, seorang pelindung, dua tetua, dan seorang leluhur tua adalah hal-hal yang tidak dapat ditanggung oleh keluarga Liang. Terlebih lagi, dia telah mengubah seluruh kota Liang menjadi reruntuhan. Di manakah wajah keluarga Liang mereka? Jika mereka membiarkan Wang Yan pergi begitu saja, bagaimana keluarga Liang mereka bisa membangun diri mereka di benua langit yang mendalam di masa depan? Dan dia, Wang Yan, sebenarnya akan pergi begitu saja. Bagaimana ini bisa menjadi hasil yang dapat diterima oleh orang-orang Klan Liang? Jadi, pada saat ini, semua orang dari Klan Liang sangat marah. Beberapa bahkan melayang ke langit, berniat mengejar. Kalian semua, kembalilah! Namun... Saat seseorang hendak mengejar, terdengar suara gemuruh. Orang yang mengucapkan kata-kata ini, bukankah leluhur Heaven Wastelen? Jejak kekecewaan melintas di mata Forefather Heaven Wastelen saat dia melihat orang-orang klan Liang yang marah. Tidak perlu mengejar. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata perlahan. Leluhur. Bagaimana ini bisa terjadi? Leluhur, sepuluh ribu tahun berdirinya klan Liang kita. Mendengar kata-kata Forefather Heaven Wastelen, semua orang dari klan Liang menangis. Jangan mengejar Wang Yan. Mengapa tidak mengejarnya? Mungkinkah Forefather Heaven wastelen takut? Namun, hasil pertempuran tadi jelas belum diputuskan. Kenapa dia tidak mengejar Wang Yan? Biarkan dia pergi begitu saja. Aku tidak bisa menerima ini. Tangisan tak berujung terdengar pada saat ini. Hasil seperti itu tidak bisa diterima. Dia, Wang Yan, bisa datang dan pergi sesuka hatinya, meninggalkan reruntuhan dan darah dan daging yang tak terbatas untuk klan Liang. Bagaimana klan Liang mau menerima ini? Apalagi dengan kepergian Wang Yan yang tiba-tiba, banyak orang mengira Wang Yan mengalami kerugian. Jika dia pergi sekarang, itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk mengejarnya. Kenapa dia tidak mengejarnya? Masalah ini baru saja mencapai puncaknya, tetapi tiba-tiba tidak ada jejaknya. Bagaimana mereka bisa tenang? Diam, namun mendengar teriakan klan Liang, kekecewaan di mata leluhur Surga Gurun menjadi semakin hebat. Dia meraung keras, "Poci!" Pada saat yang sama, setelah teriakan ini, Forefather Heaven Wastelen membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Dan seteguk darah ini tampak berwarna merah tua yang aneh. Tubuhnya bergoyang, dan Forefather Heaven Wastelen hampir jatuh ke tanah. Wajahnya pucat, dalam sekejap Forefather Heaven Wastelen sepertinya telah berumur beberapa tahun. Nenek moyang, nenek moyang surga gurun, adegan di depan mereka menyebabkan semua orang di klan Liang menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang terjadi dengan nenek moyang? Pada saat ini, semua orang secara alami melihat situasi mengerikan yang dialami leluhur Surga Gurun. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi kacau balau. Klan Liang mereka telah kehilangan leluhurnya, tapi Forefather Heaven Wastelen pasti tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Kalau tidak, klan Liang mereka akan benar-benar tamat. Segera, semua orang tidak lagi peduli dengan kemarahan mereka dan buru-buru mengepung Forefather Heaven Wastelen. Poci di bawah perhatian semua orang, Forefather Heaven Wastelen mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya menjadi kuyu. Aura yang mendominasi, sungguh energi yang aneh. Ekspresi Forever Heaven, Wastelan serius saat dia tersenyum pahit. Saat ini, hanya dia yang tahu betapa buruknya tubuhnya. Ini juga alasan mengapa dia menghentikan semua orang mengejar Wang Yan. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Wang Yan pergi begitu saja. Benar-benar sulit bagi Forever Heaven, Wastelan untuk melindungi dirinya sendiri. Energi aneh yang muncul dari lengan Wang Yan saat ini mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Hal ini membuat Forefather Heaven Wastelen merasa sangat tidak nyaman. Leluhur, ada apa? Kepala klan Liang memandang Forefather Heaven Wastelen dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku tidak akan mati. Kata nenek moyang Heaven Wastelen sambil terengah-engah. Wajahnya menjadi gelap, bersihkan situasi. Bangun kembali klan sesegera mungkin. Tidak perlu berpartisipasi dalam keluarga Wang untuk saat ini. Forefather Heaven Wastelen melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya. Saat itu, dia tidak mendukung serangan terhadap keluarga Wang. Namun, Leluhur yang dibunuh oleh Wang Yan sebelumnya sangat mendukungnya, dan mayoritas orang di klan juga siap untuk bergerak. Selama jangka waktu itu, dia kebetulan sedang mengasingkan diri, dan itulah yang terjadi hari ini. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Klan Liang, saat ini, tidak pantas bagi mereka untuk terlibat dalam badai ini. Keluarga Wang bukanlah sesuatu yang bisa mereka bagikan. Bukankah ini, retribusi telah tiba. Tidak berpartisipasi dalam urusan keluarga Wang. Kemudian, mendengar kata-kata Forefather Heaven Wasteland, Kepala klan Liang segera menjadi cemas. Dia tidak mau. Mungkinkah dia harus menderita kerugian sebesar itu? Wang Yan sudah bertindak terlalu jauh. Mari kita tunggu sampai leluhur Hong Yu kembali. Sekarang, jangan bertindak gegabah. Sambil mengertakkan giginya, Forefather Heaven Wastelen berkata dengan suara yang dalam, "Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Wang Yan sangat kuat. Sekarang, dia bukan lagi seseorang yang bisa kita bunuh." Sambil menghela nafas pelan di dalam hatinya, Forefather Heaven Wastelen menambahkan. Pertarungan sebelumnya sepertinya setara satu sama lain. Namun, hanya Forever Heaven Wastelen yang tahu seberapa besar bahaya yang dialaminya. Wang Yan bahkan bukan seseorang yang bisa dia lawan. Untuk bisa mendapatkan hasil seperti itu sudah merupakan hasil terbaik. Ingin membunuh Wang Yan, klan liang mereka tidak dapat melakukannya. Kecuali, leluhur itu kembali. Memikirkan hal ini, Forever Heaven Wastelen semakin menghela nafas. Untuk saat ini, klan liang hanya bisa menelan amarah mereka. Leluhur Hong Yu. Mendengar kata-kata Forever Heaven Telan, mata semua orang dari klan Liang berbinar. Ya, leluhur Hongyu. Menunggu dia kembali. Saat ini, secercah harapan muncul di hati setiap orang. Meski mereka sangat enggan, namun, melihat Forever Heaven Telan terluka parah, semua orang hanya bisa menahan amarah di hati mereka. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Hah ya. Angin sejuk bertiup. Saat ini, semua orang di reruntuhan kota Liang terdiam. Ayo pergi ke Kinceng. Kami masih memiliki rumah besar di sana. Setelah sekian lama, kata kepala klan Liang. Mereka hanya bisa meninggalkan reruntuhan ini. Ingin kembali, namun mereka tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu. Di tengah keheningan, sekelompok orang perlahan berkemas dan bersiap untuk meninggalkan tempat yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suasananya sangat suram saat ini. Keputusan yang salah saat ini menyebabkan klan kaya raya ini berada dalam keadaan yang menyedihkan. Hu hu hu. Ratusan mil jauhnya dari kota Liang, saat ini di hutan, Wang Yan sedikit terengah-engah. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Saat ini, lengannya dikelilingi oleh kabut merah, seolah-olah darah yang tak ada habisnya melonjak. Brengsek. Merasakan situasinya saat ini, Wang Yan mengutuk dengan suara yang sangat serak. Pada saat ini, ekspresi Wang Yan sangat ganas dan matanya merah seperti setan. Situasinya lebih buruk dari yang saya bayangkan. Sepertinya aku masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan lengan sialan ini. Wang Yan bergumam dengan suara yang dalam. Pada saat berikutnya, dia tersandung dan tersandung menuju tempat terpencil, dan buru-buru memasuki kondisi kultivasi. Sepasang lengan ini bukan lagi lengan Wang Yan. Ini adalah kesempatan yang dia peroleh di tempat yang menakutkan itu. Namun, peluang ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicerna sepenuhnya oleh Wang Yan. Setiap kali dia menggunakannya, beban yang ditimbulkannya tidak terbayangkan. Hari ini, dalam pertempuran dengan Tian Huang, Wang Yan harus menggunakan kemampuan ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Tian Huang sangat kuat. Namun, Wang Yan juga mengetahui bahwa Tian Huang pasti mengalami cedera serius. Wang Yan sangat jelas tentang kemampuan lengannya. Sayangnya, Wang Yan tidak dapat bertahan sampai tiba waktunya untuk membunuh Tian Huang. Jika dia terus tinggal, dia bahkan akan berada dalam bahaya besar. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Wang Yan pergi. Hah ya. Di lubang pohon yang gelap, Wang Yan duduk bersila dengan mulut dan hidung sedikit terbuka, bernapas perlahan. Saat metode kultivasi beredar di tubuhnya, napas Wang Yan berangsur-angsur menjadi teratur. Dia sudah terlalu sering menghadapi situasi seperti itu. Sekarang, mudah baginya untuk menghadapinya. Perlahan-lahan, napasnya menjadi tenang, dan kabut tebal berwarna darah di lengannya perlahan menghilang. Wang Yan jatuh ke dalam kondisi tenang. Saat ini, krisis akhirnya teratasi. Sayang sekali, setelah sekian lama, Wang Yan membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Keluarga Liang, sayang sekali." Pada akhirnya, dia tidak mampu membunuh Tian Huang, membuat keluarga Liang membayar harga yang lebih mahal. Jika lengannya bisa dikendalikan sepenuhnya, Tian Huang pasti akan mati. Menyipitkan matanya, setelah beberapa saat, Wang Yan bergumam pada dirinya sendiri. Sayangnya, lengannya masih mengalami masalah di saat kritis. Namun, dengan cara ini, keluarga Liang juga bisa diam untuk jangka waktu tertentu, bukan? Kerugiannya sudah cukup. Menghembuskan napas, dia bangkit dan meregangkan otot dan tulangnya, gumam Wang Yan. Segera setelah itu, dia melihat ke kejauhan. Sudahlah, untuk saat ini, dan keluarga Feng, keluarga Xiao, giliranmu. Fajar masih ada waktu. Saat ini, Wang Yan memikirkan dua keluarga lainnya. Balas dendam yang diderita keluarga Liang sudah hampir cukup. Sisanya adalah keluarga Feng dan keluarga Xiao. Pergi saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar. Sesaat kemudian, Wang Yan menghilang di tempat. Malam itu menjadi sunyi senyap. Sayangnya, ini hanyalah keheningan di dalam hutan. Seluruh benua langit yang mendalam, pada malam ini, berada dalam hirup pikuk. 2223. Ini ditakdirkan menjadi malam pembantaian. Bencana kota Liang bukanlah awal dan akhir. Pada hari ini, seluruh benua Tiansuan berada dalam kekacauan. Di bawah langit malam, darah berceceran di mana-mana. Wang Yan mulai bergerak. Dia menyerang keluarga Liang dan kemudian langsung menuju keluarga Feng. Pengawal kegelapan mulai bergerak melawan banyak klan kecil. Kuang Ren menyerang. Jiang Chenyuan menyerang. Yang Saatek. Terutama jubah hitam, dia langsung menemui keluarga Teng dan keluarga San. Dia mondar-mandir di antara kedua keluarga. Ini adalah malam tanpa tidur di Benua Tianzuan. Pagi di dalam kota raja, sudah waktunya untuk mengakhiri. Kan di ruang kerja, siang kian kan mengusap keningnya. Malam tanpa tidur lagi, dia sedang menunggu hasil yang diinginkan. Sudah keluar, mendengar kata-kata siang kian kan, Sun Yifan tersenyum sambil masuk. Bagaimana itu? Mata siang kiankan berbinar dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak buruk. Sun Yifan Smilet. Kemudian, dia duduk di samping siang kiankan dan menuangkan secangkir teh panas. Pengawal kegelapan membunuh 1317 orang. Kuang Ren menghancurkan dua keluarga. Yang Sa destroyed one family. Jiang Chen Yuan memusnahkan dua keluarga. Sun Yifan Smilet. Pengawal kegelapan, Jiang Chen Yuan, Yang Sa, dan Kuang Ren membunuh lebih dari 2000 orang. Itu adalah malam darah yang mengalir seperti sungai. Terutama Jiang Chenyuan, dua keluarga yang dia hancurkan adalah keluarga kelas menengah. Mereka bahkan bisa dianggap sebagai keluarga yang kuat, seniman bela diri Tuhan. Sayangnya, seniman bela diri dewa hanya berada di tingkat bintang dan tingkat bulan mistik. Bagaimana mereka bisa melawan Jiang Chenyuan? Kematian adalah takdir mereka. Mereka memilih lawan yang salah. Bagaimana dengan saudara Wang Yan dan jubah hitam? Siang kian kan bertanya langsung. Inilah yang dia khawatirkan. Hanya dua orang ini yang mempunyai modal untuk menyerang keluarga yang benar-benar berkuasa. Jiang Chenyuan masih belum cukup. Hehe. Berbicara tentang Wang Yan dan Jubah Hitam, Sun Yifan tersenyum. Ini adalah senyuman dari lubuk hatinya, senyuman kegembiraan. Kakak Wang Yan, Kota Liang telah dihancurkan. Keluarga Liang telah kehilangan dua orang tua dan seorang pelindung. Ada juga seorang patriark, leluhur Heaven Wasteland yang tersisa sepertinya juga terluka. Keluarga Liang terpaksa pergi. Kemudian, Kakak Wang Yan melancarkan serangan mendadak sepanjang malam mereka langsung menuju keluarga Feng. Keluarga Feng telah kehilangan tiga orang tua dan dua pelindung. Nenek moyang lainnya terluka parah. Hampir separuh kota angin telah hancur. Klan Feng dilalap lautan api, dan kemudian kakak Wang Yan melarikan diri. Saya khawatir benua langit yang mendalam menjadi gila. Sun Yifan Smilet, ini adalah pencapaian Wang Yan. Pencapaian ini membuat orang tidak bisa berkata-kata. Kekuatan yang mengerikan, rekor pertempuran yang mengerikan. Kita harus tahu bahwa keluarga Liang dan Feng adalah keluarga kaya. Awalnya, Keluarga Wang tidak berniat untuk segera mengambil tindakan terhadap keluarga-keluarga ini karena mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Jubah hitam memiliki kemampuan untuk melakukannya, namun jubah hitam punya misi lain kemarin. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Namun, kembalinya Wang Yan mengubah segalanya. Meski begitu, menurut Sun Yifan, itu sudah cukup baik untuk menyentuh salah satu keluarga. Namun, Wang Yan telah menyapu bersih dua keluarga dalam satu malam. Dan efeknya jauh melampaui imajinasi. Jika ini bukan pencapaian yang mengesankan, lalu apa itu? Bagaimana hal ini tidak membuat Sun Yifan bersemangat? Kekuatan kuat yang ditunjukkan Wang Yan membuat Sun Yifan sangat bersemangat. Bagus. Mendengar perkataan Sun Yifan, Siang Kian Kan tertawa. Kakak Wang Yan memang menjadi lebih kuat. Siang Kian Kan menghela nafas. Keluarga Xiao mungkin dalam bahaya sekarang, kan? Memikirkan keluarga Xiao, Siang Kian Kan menyipitkan matanya dan mencibir. Tentu saja, haha, hari ini, keluarga Xiao pasti akan panik. Sun Yifan Smilet. Namun, jangan meremehkan keluarga Feng dan Liang. Landasan mereka lebih dari itu. Haha, tapi sepertinya mereka perlu istirahat sebentar. Ini cukup. Siang Kian Kan bergumam. Bagaimana dengan jubah hitam? Lalu, Siang Kian Kan bertanya dengan penuh minat. Jubah hitam adalah misi paling berbahaya. Tujuannya adalah memberikan malam yang tak terlupakan bagi keluarga Teng dan San. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya di sisinya. Keluarga Teng, keluarga San. Ini adalah keluarga yang mengesankan. Haha, tidak buruk. Efeknya hampir sampai. Puluhan anggota keluarga Teng terbunuh, termasuk matahari murni tahap awal. Puluhan anggota keluarga San juga tewas. Matahari murni tingkat menengah terluka parah. Jubah hitam seharusnya lolos dengan selamat tanpa cedera. Sun Yifan Smilet. Mem, lumayan, seharusnya cukup mengejutkan. Siang Kian Kan mengangguk. Lalu, dia tersenyum. Namun, memang benar kalau jubah hitam takut mati. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa membunuh beberapa orang lagi. Hahaha. <laughs> Sun Yifan tidak bisa menahan tawa. Jubah hitam, kekuatannya sungguh luar biasa. Sekarang Lin Zan dan para ahli lainnya telah pergi, mungkin tidak ada seorang pun di benua langit yang mendalam yang dapat mengancam jubah hitam. Bahkan Teng Li pun tidak. Dengan kekuatan seperti ini, dia pasti bisa membunuh beberapa orang. Sayangnya, sepertinya ketakutannya akan kematian menghalanginya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Pelestarian diri adalah hal terpenting bagi Black Robe. Memikirkan ekspresi jubah hitam ketika diminta melakukan ini, Siang Kiankan dan Sun Yifan saling memandang dan tersenyum. Mereka paling khawatir tentang jubah hitam. Namun dari tampilannya, meski efeknya belum maksimal. Tapi, itu hampir sampai. Malam ini sudah cukup gila. Ya Tuhan, kota Liang hancur. Apa, kota Liang? Keluarga Liang menderita kerugian besar. Bukan hanya keluarga Liang, keluarga Feng juga diserang. Saya mendengar bahwa Wang Yan telah kembali. Wang Yan, dewa kematian dari keluarga Wang itu, sialan! Ini akan menjadi menarik. Keluarga Wang menjadi gila lagi. Cek cek cek! Apa kamu dengar? Saya mendengar keluarga Wang menjadi gila kemarin, bukan hanya keluarga Feng dan Liang yang menderita. Entah berapa banyak keluarga yang menderita, saya mendengar bahwa bahkan keluarga Teng dan San diserang oleh para ahli. Apa tidak mungkin keluarga Teng dan keluarga San ini? Pada hari ini, Benua Tiansuan mengalami gempa bumi besar. Kabar dari berbagai tempat kembali menjerumuskan benua ke dalam kekacauan yang tiada henti, di mana-mana hancur dan penuh luka. Ini mungkin gambaran terbaik tentang benua ini. Tadi malam adalah malam berdarah. Badai yang menyelimuti benua Tiansuan selama beberapa waktu akhirnya meledak. Keluarga Wang, keluarga yang terlalu lama ditindas, akhirnya melawan. Setelah tiga bulan, mereka masih tetap gila dan berdarah seperti biasanya. Darah tak berujung yang muncul dalam satu malam membuat orang gemetar. Wang Yan telah kembali. Berita ini tidak diragukan lagi sensasional, namun yang lebih sensasional adalah pembantaian tersebut. Keluarga Feng, keluarga Liang, kedua keluarga yang sangat kaya dan berkuasa ini sebenarnya telah mengalami bencana yang tak terbayangkan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tindakan Wang Yan adalah pernyataan kuat atas kepulangannya. Kembalinya Raja, di saat yang sama tindakan keluarga Wang bahkan lebih gila lagi. Dalam satu malam, mereka menyerang dari segala sisi dan membantai ribuan orang. Darah mengalir seperti sungai, dan daratan dipenuhi korban. Keluarga Wang kembali bersinar terang. Pada saat ini, semua orang diam-diam terkejut di dalam hati mereka. Keluarga yang tidak aktif ini masih berhasil mengeluarkan kekuatan yang menakutkan, terutama jubah hitam. Dia benar-benar masuk ke dalam keluarga Zan dan keluarga Teng. Keluarga Zan dan keluarga Teng, dua keluarga mulia ini babak belur dan kelelahan malam ini. Metode keluarga Wang membuat semua orang menghirup udara dingin. Mereka dipenuhi rasa takut, keributan naik dan turun. Hari ini ditakdirkan untuk tidak damai. Darah dan kepala menyebabkan hati orang bergetar. Keluarga-keluarga yang diserang itu penuh dengan kesedihan dan kesedihan. Tapi yang jelas, mereka tidak akan mendapat banyak simpati. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini ingin memecah belah keluarga Wang. Ini hanya mendekati kematian. Keluarga Wang melakukan serangan balik. Beberapa keluarga yang tidak diserang berada dalam keadaan panik. Mereka seakan teringat hari-hari berdarah tiga bulan lalu. Betapa gilanya keluarga Wang pada masa itu! Apakah adegan itu akan terulang kembali? Keluarga Wang masih mampu mengeluarkan kekuatan seperti itu. Orang tidak bisa tidak merasa putus asa. Saat ini, keluarga-keluarga ini hidup dalam penderitaan, seolah-olah mereka akan diserang pada saat berikutnya. Seolah-olah ahli keluarga Wang akan turun ke hadapan mereka seperti setan. Di antara keluarga-keluarga ini, yang paling menderita tidak diragukan lagi adalah keluarga Teng dan keluarga San. Mereka awalnya berencana menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan keluarga Wang. Siapa sangka hal ini akan terjadi? Mereka tahu bahwa keluarga Wang memiliki ahli. Namun, mereka tidak pernah menyangka keluarga Wang akan berani menyerang mereka di tengah malam. Serangan mendadak ini membuat mereka lengah. Justru karena inilah mereka kehilangan muka. Hal ini membuat keluarga Teng dan keluarga San gila. Pembalasan dendam. Hal pertama yang mereka pikirkan adalah balas dendam. Tentara perkasa sedang bersiap untuk menyerang kota kerajaan. Namun, Ketika mereka memikirkan situasi saat ini, bahkan kedua makhluk raksasa itu pun mulai ragu. Kembalinya Wang Yan tampaknya membuat situasi semakin tidak stabil. Pada akhirnya, di tengah keributan tersebut, kedua keluarga tersebut memilih untuk tidak menyerang. "Keluarga Wang, aku akan memberimu waktu beberapa hari lagi." Memikirkan hal ini, mereka hampir secara tidak sadar menghibur diri mereka sendiri. Tang Li dan yang lainnya belum pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka. Saat itu, ketika Lin Zan dan yang lainnya pergi, pukulan yang mereka derita belum sepenuhnya hilang. Dalam situasi seperti itu, demi menghindari kerugian semaksimal mungkin, kedua keluarga akhirnya mengertakkan gigi dan menelannya. Kesunyian setelah kepanikan dan keributan, benua langit yang mendalam menjadi sunyi senyap. Badai kembali terjadi, badai akan datang. Mata semua orang terpaku pada langit. Kapan badai berikutnya akan datang? Apakah keluarga Wang akan terus menjadi gila? Selama kurun waktu ini, keluarga yang dikeluhkan dan diremehkan oleh terlalu banyak orang telah kembali ke puncak kejayaannya. Kenyataannya, itulah yang terjadi. Keluarga Wang tidak mengecewakan. Itu hanya setelah hari itu, malam itu, pembantaian kembali terjadi. Wang Yan menyerang dengan ganas. Keluarga Xiao yang panik adalah target baru Wang Yan. 2224. Di malam hari, keluarga Xiao, sebuah keluarga yang baru-baru ini berkuasa, berada dalam keadaan panik. Keluarga Feng dan keluarga Liang menderita pembalasan satu demi satu. Hal ini membuat keluarga Xiao merasa sangat terancam. Kembalinya Wang Yan, serangan balik kuat keluarga Wang. Hal ini menyebabkan seluruh benua langit yang mendalam terguncang. Ini membuat keluarga Xiao merasa seolah langit akan runtuh di bawah langit malam. Kota Xiao sangat sepi hari ini. Tidak ada lagi pejalan kaki di jalan. Semua orang sepertinya merasakan suasana yang menyesakkan. Ledakan akhirnya, dalam suasana yang menyesakkan ini, di tengah malam terdengar suara gemuruh yang menandakan datangnya badai. Keluarga Wang ada di sini. Wang Yan ada di sini. Balas dendam ada di sini. Di tengah gemuruh ini, semua orang di kota Xiao memikirkan hal ini pada saat yang bersamaan. Seluruh kota Xiao berguncang hebat. Saat ini, gelombang udara menderu, saraf semua orang menegang. Tidak baik, Wang Yan ada di sini. Gelombang seru datang dari keluarga Xiao. Saat ini, semua orang di keluarga Xiao pucat. Mereka seperti tahanan yang menunggu persidangan, menerima hasil akhir. Wang Yan, keluarga Wang, pada akhirnya tidak melepaskan mereka. Melihat sosok yang berdiri dengan bangga, seperti dewa iblis di langit malam, hati semua orang gemetar. Kali ini, apa yang mereka lakukan terhadap keluarga Wang? Keluarga Xiao tahu betul. Dibandingkan dengan keluarga Liang dan keluarga Feng, apa yang mereka lakukan bahkan lebih berlebihan. Paling tidak, karavan dan toko milik keluarga Wang semuanya diambil alih secara paksa oleh keluarga Xiao. Mereka tidak memberi kesempatan pada keluarga Wang untuk melawan sama sekali. Sejak kemunculan dua monster tua dalam keluarga, keluarga Xiao... Yang telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun, bangkit kembali. Mereka sudah terlalu lama terdiam. Saat itu, keluarga kaya dan berkuasa dari ribuan tahun yang lalu telah berubah menjadi keluarga besar biasa. Mereka sudah terlalu lama merajuk. Oleh karena itu, kali ini, dengan kembalinya kedua leluhur tersebut, keluarga Xiao mengubah sikap rendah hati mereka. Mereka ingin bangkit kembali. Mereka memilih memulai dengan keluarga Wang itu karena jumlah sumber daya yang dimiliki keluarga Wang terlalu besar. Keluarga Xiao siap bergerak, belum lagi keluarga Xiao saat ini. Sayangnya, perhitungan klan Xiao pada akhirnya salah. Mereka membuat pilihan yang seharusnya tidak pernah mereka buat. Sekarang, pembalasan telah tiba. Di tengah kegaduhan, seluruh kota berguncang. Wang Yan, jangan terlalu sombong. Sesosok keluar dari klan Xiao. Patriar keluarga Xiao pertama yang kembali mulai bergerak. Kedatangan Wang Yan membuatnya tidak mungkin menghindari ujung tajam. Dia harus menekan Wang Yan dalam pertempuran ini. Gemuruh. Dalam sekejap mata, pertempuran dimulai. Ini adalah tabrakan paling langsung, seperti tabrakan bintang yang mengeluarkan energi panas yang tiada taraf. Saat gelombang kejut melanda, separuh kota Xiao berubah menjadi reruntuhan. Suara mendesing, hembusan angin kencang bertiup, dan sosok Wang Yan mundur. Huh, tahap menengah matahari murni, bukan giliran Anda untuk menjadi sombong. Saat dia menenangkan diri, ekspresi Wang Yan menjadi dingin. Keluarga Xiao ini adalah target akhir Wang Yan. Ini juga merupakan keluarga yang harus dihancurkan Wang Yan. Keluarga ini terlalu lancang akhir-akhir ini. Bagaimana mereka bisa membagi keluarga Wang di antara mereka sendiri? Membunuh sambil mengaum, Wang Yan mengeluarkan pedang panjang di tangannya. Astaga, saat pedang itu ditebas, langit dan bumi berubah warna. Seluruh langit kota Xiao terdistorsi saat ini. Pada saat berikutnya, lubang itu tampak terbelah menjadi dua bagian, dan sebuah lubang hitam yang menakutkan muncul. Wus, wus, wus. Bilahnya tersapu, dan energi pedang yang tak ada habisnya memenuhi udara. Pelangi panjang melintasi langit berbintang, menerangi seluruh langit malam. Angin dan hujan turun. Jangan pernah memikirkannya. Melihat pedang Wang Yan menebas, merasakan aura sombong yang tiada taraf, murid Patriark Klan Xiao menyusut, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Gelombang energi yang sangat kuat. Kekuatan yang sangat menakutkan. Sungguh sebuah langkah yang mendominasi. Jurus ini seolah mampu menghancurkan dunia. Namun, pada saat ini, Ketua klan Xiao tidak dapat mundur karena dia tahu konsekuensi dari mundur. Begitu dia mundur, hanya kematian yang menantinya. Begitu dia mundur, seluruh klan Xiao akan dikuburkan. Enyahlah saat dia meraung, Patriark Klan Xiao membalik tangannya dan mengeluarkan artefak magis. Suara mendesing, suara siulan yang tajam terdengar seiring dengan kemunculan artefak magis. Cahaya perak mekar dalam sekejap, seolah-olah bulan sabit tergantung di antara langit dan bumi, langsung menyapu ke arah Wang Yan. Beraninya kamu melepaskan seberkas cahaya sekecil itu! Melihat artefak magis menyapu ke arahnya, aura dingin melintas di mata Wang Yan. Dominasi ekstrim dengan raungan, aura Wang Yan berkembang di sekelilingnya, mengaum seperti harimau ganas yang menuruni gunung. Dengan raungan, Wang Yan menjelma menjadi binatang raksasa langit dan bumi. Dia langsung menguasai ruang dan waktu ini. Saat ini, lampu merah menyilang di lengannya, bersinar terang. Ledakan, lampu merah mekar, dan bilahnya jatuh, menyapu dengan dominan. Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar. Retak retak retak. Bulan sabit tiba-tiba berhenti, mengeluarkan serangkaian suara retakan yang tajam. Produk. Dalam sekejap mata, pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Bulan sabit itu berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang di antara langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, mata patriark klan Xiao membelalak, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Engah. Segera, seteguk darah muncrat dan wajahnya menjadi pucat. Ini, ini adalah kekuatan semacam itu, kekuatan lima elemen. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, Patriark Klan Xiao berteriak dengan liar. Dalam serangan ini, dia merasakan energi familiar. Sebelumnya, dia merasakan energi di medan perang abad pertengahan. Kekuatan lima elemen. Benar sekali, bukankah ini kekuatan lima elemen? Wang Yan, dia sebenarnya. Pada saat ini, hati Patriark Klan Xiao bergetar. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa mengerikannya kekuatan lima elemen. Di abad pertengahan, ketika medan perang dibuka, Patriark Klan Xiao memasuki medan perang. Di sana, dia melihat dunia baru. Di dunia itu, kekuatan lima elemen adalah penguasanya. Semua orang bergegas untuk memahami kekuatan lima elemen. Tentu saja, dia tidak terkecuali. Sayangnya, setelah ribuan tahun, pada akhirnya dia gagal. Pada akhirnya, dia tidak mampu memahami kekuatan lima elemen. Di medan perang itu, dia nyaris tidak bisa bertahan. Pada akhirnya, dia tertidur selama ribuan tahun. Baru sekarang, setelah monster-monster tua yang sebenarnya itu pergi, dia berani mengungkapkan sedikit pun ketajamannya. Sayangnya, kali ini sebelum dia bisa mengungkapkan ketajamannya sepenuhnya, dia sekali lagi menghadapi ancaman. Kali ini, dia bertemu Wang Yan. Tanpa diduga, dia juga seseorang yang memiliki kekuatan lima elemen. Tentu saja, jika itu hanya kekuatan lima elemen, itu mungkin tidak terlalu menakutkan. Kita harus tahu bahwa bulan sabit tadi adalah harta ajaib kelahirannya, namun... Harta karun kehidupan ini benar-benar hancur dalam satu pukulan ini, karena dua aura menakutkan lainnya yang terkandung dalam tubuh Wang Yan. Sangat mendominasi kekuatan ekstrim dunia, kekuatan supremasi. Ada juga kekuatan yang sangat aneh, namun sangat menakutkan. Itulah kekuatan yang meledak dari lampu merah. Kekuatan itu sepertinya datang dari neraka yang tak terbatas, tapi juga sepertinya datang dari zaman kuno yang jauh. Itu terlalu kejam, terlalu kejam. Itu adalah kekuatan robekan yang menyatu dengan kekuatan lima elemen, ditambah dengan aura yang sangat mendominasi yang menghancurkan harta karun kehidupannya dalam satu pukulan. Pada saat ini, mata patriark klan Xiao dipenuhi dengan ketakutan. Dia telah meremehkan kekuatan Wang Yan, mati. Namun, saat patriark klan Xiao memuntahkan darah dan mundur, aura Wang Yan menjadi semakin ganas. Raungannya bagaikan sambaran petir, sosoknya bersinar, dan dia sekali lagi menyerang orang ini. Mati di tengah suara gemuruh, aura Wang Yan tak terbendung. Aura yang mendominasi itu di dunia ini, siapa lagi selain aku yang bisa melakukannya? Saat ini, Wang Yan seperti iblis yang menyerang, seperti harimau ganas yang menerkam mangsanya. Aura itu tak tergoyahkan. Boom, pedang panjang itu meledak lagi. Kali ini, auranya semakin ganas, seluruh dunia meledak, gemuruh. Bahkan sebelum pedangnya mendarat, aura tak terbatas itu telah menginjak-injak Xiao Cheng dengan kejam. Seluruh kota Xiao hampir hancur. Saat ini, ah, jeritan tidak ada habisnya. Entah berapa banyak orang yang terlibat dalam badai ini saat ini. Darah ada di mana-mana. Pada saat ini, Xiao Chen adalah sebuah wilayah. Tidak. Menghadapi semua ini dan merasakan bahaya yang mendekat, Patriar Klan Xiao meraung dengan ganas. Matanya merah dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Perasaan bahaya yang dia rasakan di medan perang kuno tengah sepertinya kembali menimpanya. Dia adalah seekor semut sedangkan Xiao Chen adalah seorang ahli. Enyahlah. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Dengan aura putus asa dan kengganan, pria itu dengan panik memblokirnya. Ini adalah satu-satunya pilihan yang bisa dia ambil. Senjata panjang itu tersapu dan pada saat berikutnya, bertabrakan dengan pedang panjang di tangan Wang Yan. Gemuruh. Guntur bergemuruh dan gunung berapi meletus. Cahaya tanpa batas meledak. Ruang dan waktu yang tak ada habisnya hancur. Astaga! Potongan puing beterbangan kemana-mana. Jejak darah berceceran. Saat berikutnya, kabut darah memenuhi udara. Ah! Jeritan yang menyayat hati terdengar. Pada saat ini, tubuh fisik patriark klan Xiao benar-benar retak sedikit demi sedikit. Di bawah tatapan mata ngeri yang tak ada habisnya, dia menjerit putus asa. Dia benar-benar dikalahkan oleh serangan ini. Kekuatan mengerikan Wang Yan membuatnya mengerti apa yang disebut kuat. Di hadapan Wang Yan, ketua klan Xiao bagaikan ayam atau anjing, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Semua serangannya menjadi abu di depan Wang Yan. Bang, jeritan itu tiba-tiba berakhir. Itu karena tubuh fisik Patriark Klan Xiao meledak. Pada akhirnya, dia tetap mati. Secara alami, jiwa ilahinya tidak dapat melarikan diri. Datang setelah menghancurkan tubuh fisik Patriark Klan Xiao, Wang Yan melambaikan tangannya, dan senjata panjang itu tersapu. Jiwa sisa dari binatang iblis itu menerkam dan melahap jiwa dewa. "Tidak, aku tidak ingin mati, tidak di bawah melahap sisa jiwa binatang iblis." Jiwa dewa mengeluarkan jeritan nyaring, namun semuanya sia-sia saat ini. Pada akhirnya, suaranya menghilang tanpa jejak. Dia masih dilahap sepenuhnya. Dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Hahaha. <laughs> Ketika jiwa dewa menghilang dan sisa jiwa binatang iblis kembali ke senjata dewa, dunia menjadi sunyi senyap. 2225. Antara langit dan bumi, ada aura dingin yang tak ada habisnya. Wang Yan, Raja Dunia. Saat ini, dia adalah penguasa. Ketua klan Xiao telah tumbang. Dari awal hingga akhir, hanya ada tiga gerakan. Faktanya, itu bahkan bukan tiga gerakan. Namun, dalam sekejap mata, ketua klan Xiao telah tumbang. Patriark, sebuah keluarga, ahli matahari murni, tahap tengah yang tak tertandingi, telah berubah menjadi debu dan menghilang dari dunia ini. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Saat itu, ketua klan Xiao telah lolos dari bencana abad pertengahan. Saat itu, dia telah bersembunyi dan menunggu selama ribuan tahun. Sekarang, setelah para ahli dunia ini pergi, dia melihat harapan. Dia telah muncul, namun dia tetap tidak bisa lepas dari musibah kematian. Dia masih terjatuh. Setelah seribu tahun tertidur, dia tidak mendapatkan apapun. Jeritannya menandakan akhir hidupnya. Mungkin, ketua klan Xiao tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh di sini. Mungkin, dia masih menantikan medan perang. Sayangnya, dia membuat pilihan yang salah dan jatuh ke dalam kutukan abadi. Satu pilihan yang salah akan menghancurkan segalanya baginya. Tidak. Patriark. Patriark Xiaoning. Melihat Patriark Xiaoning telah jatuh, orang-orang dari klan Xiao menangis di reruntuhan kota Xiao. Mereka hampir mogok. Patriark Xiao Ning, dia adalah salah satu dari dua leluhur yang hanya dimiliki oleh klan Xiao. Namun, dia terjatuh begitu saja. Klan Xiao masih ingin bangkit, tetapi sekarang, mereka mengalami pukulan di kepala. Jatuhnya seorang ahli melambangkan hancurnya harapan klan. Hal ini membuat semua orang di klan Xiao merasa putus asa. Seketika, langit dipenuhi tangisan. Wang Yan, aku akan membunuhmu. Seseorang meraung di tengah tangisan. Astaga! Begitu suara itu turun, orang-orang dari klan Xiao yang tidak mau menyerah menerkam ke arah Wang Yan. Kesedihan dan kemarahan membuat mereka kehilangan akal saat ini. Semut mencoba mengguncang pohon, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat sosok-sosok yang menyerbu ke arahnya, mata Wang Yan berkilat dengan jijik. Apakah semut-semut ini ingin bertarung dengannya? Mereka tidak memenuhi syarat. Kalau begitu, kalian semua bisa masuk neraka. Dengan mendengus dingin dan mendesah pelan, Wang Yan mulai bergerak. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pembantaian bagi Wang Yan itu bukanlah masalah besar. Dia tidak akan pernah membunuh tanpa pandang bulu. Namun, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Hal ini terutama berlaku bagi musuh yang berani berkomplot melawan keluarga Wang. Menghadapi orang-orang ini, metode Wang Yan benar-benar mendominasi, sangat kejam. Desir-desir. Dalam sekejap, Wang Yan keluar. Bum bum bum. Dia meninju dengan kedua tangannya, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Setiap pukulan berubah menjadi bayangan tinju yang menakutkan, seolah itu nyata. Setiap serangan mengguncang dunia, bang-bang-bang dengan kecepatan ekstrim. Wang Yan berubah menjadi bayangan dan menyerang kerumunan. Dalam sekejap mata, serangkaian suara gemuruh terdengar. Di tengah gemuruh, jeritan menyedihkan terdengar tanpa henti, dan darah menyembur tanpa henti. Langit sudah lama diwarnai merah. Daging dan darah yang tak ada habisnya menyembur keluar, mengubah reruntuhan menjadi neraka. Sabit Grim Reaper terus berjatuhan, merenggut nyawa satu demi satu. Wang Yan yang sangat kuat, keluarga Xiao sudah selesai melihat pemandangan seperti itu. Penduduk Kota Xiao yang telah mundur jauh dari reruntuhan memasang ekspresi muram di wajah mereka. Kota Xiao, kota yang pernah berkembang pesat, Klan Xiao, klan yang dulu berkembang pesat, apakah semuanya sudah selesai sekarang? Mungkin malam ini adalah hari kehancuran mereka. Memikirkan hal ini, banyak orang menghela nafas dengan emosi saat itu. Ketika keluarga Xiao menyerang keluarga Wang, tidak ada yang merasakan apapun. Keluarga Xiao saat ini perlu bangkit. Keluarga Wang saat ini sudah tidak berguna. Namun, siapa sangka keadaan akan berbalik sedemikian rupa? Wang Yan, dia bukan manusia, dia iblis. Akhirnya, seseorang tergagap, wajahnya penuh ketakutan. Aura sombong dan haus darah yang ditampilkan Wang Yan membuat hati semua orang bergetar. Saat ini, ledakan serangkaian suara gemuruh terdengar. Saat ini, seluruh tanah bergetar hebat. Di tengah suara gemuruh, tidak ada yang tahu berapa banyak orang dari keluarga Xiao yang jatuh. Di mana patriark keluarga Xiao yang lain? Kenapa dia belum muncul? Hati banyak orang berdebar-debar. Faktanya, beberapa orang yang mengkhawatirkan keluarga Xiao mau tidak mau berpikir sendiri. Bukankah keluarga Xiao memiliki dua leluhur kali ini? Sekarang, mengapa kedua leluhur itu tidak muncul? Mengapa hanya satu patriark yang muncul? Di mana patriark kuat lainnya? Semua orang bingung. Pada saat ini, Wang Yan jelas sedang membantai. Satu demi satu, orang-orang dari keluarga Xiao jatuh, dan darah menyembur ke langit, mewarnai langit menjadi merah. Namun, mengapa patriark lainnya tidak muncul? Jika patriark yang kuat itu muncul, situasinya pasti tidak akan berubah sejauh ini. Sayangnya, harapan semua orang hanyalah harapan. Karena pembantaian Wang Yan masih berlangsung. Membunuh seseorang dalam sepuluh langkah, tak terhentikan sejauh ribuan mil. Wang Yan melewati kerumunan, membunuh orang dengan mudah. Dia seperti raja iblis yang keluar dari neraka, mendominasi, dan kejam tanpa batas. Jangan-jangan bunuh, jangan bunuh! Akhirnya, dalam pembantaian seperti itu, orang-orang dari keluarga Xiao hancur. Kemarahan mereka yang semula telah hilang tanpa jejak, saat ini kebencian aslinya telah dilontarkan entah kemana. Hati mereka gemetar, tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Mereka ketakutan: "Wang Yan, kamu bukan manusia! Kamu bukan manusia! Wang Yan, jangan membunuh! Jangan membunuh lagi!" Klan Xiao kami mengaku kalah. Kami mengakui kekalahan. Jangan. Melihat Wang Yan masih terus membunuh, orang-orang yang berada di ambang kehancuran meratap. Mereka berteriak putus asa. Wang Yan di depan mereka bukan lagi manusia. Situasi di depan mereka sudah tidak manusiawi lagi. Ini neraka, dan Wang Yan adalah Raja Iblis. Darah menyatu menjadi sungai. Mayat ada di mana-mana. Keluarga Xiao telah tamat. Saat ini, ada lebih dari seratus orang yang tewas di tangan Wang Yan. Keluarga Xiao tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Jika mereka terus membunuh, keluarga Xiao akan benar-benar hancur. Saat ini, mereka mulai memohon belas kasihan. Ini belum selesai, namun di hadapan tangisan orang-orang ini, Wang Yan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, mata Wang Yan sangat bertekad. Dia sama sekali tidak tergerak oleh tangisan ini. Saat ini, keluarga Xiao harus membayar harga yang menyakitkan. Keluarga ini tidak perlu ada lagi. Memikirkan hal ini, Wang Yan meningkatkan kecepatan pembantaian. Masih ada satu orang tua lagi, bukankah dia akan muncul? Saat membunuh, Wang Yan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Menurut informasi yang dia kumpulkan, ada dua orang tua di klan Xiao. Namun, sepertinya hanya satu lelaki tua yang muncul. Bagaimana dengan lelaki tua lainnya? Karena kamu tidak akan muncul, maka keluarga Xiao akan dihancurkan. Setelah membunuh beberapa saat, masih belum ada kemunculan kepala keluarga Xiao lainnya. Wang Yan kehilangan kesabarannya. Ledakan. Pedang panjang di tangannya menyapu secara horizontal. Puff, puff, puff. Dalam sekejap, debu memenuhi langit dan kerikil beterbangan kemana-mana. Saat berikutnya, darah tak berujung menyembur ke segala arah. Puing-puing dan darah yang tak ada habisnya tersebar di seluruh dunia. Tidak. Dalam pembunuhan dan kegilaan terakhir ini, anggota keluarga Xiao yang tersisa dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan. Ini sudah berakhir. Keluarga Xiao mereka telah sepenuhnya tamat. Hidup mereka telah layu sepenuhnya. Keluarga itu hancur total. Tidak, Wang Yan, leluhurku akan membalaskan dendam kita. Wang Yan, leluhurku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Pada saat ini, suara gemuruh putus asa menyebar antara langit dan bumi. Xiao Yu, kepala keluarga terakhir dari keluarga Xiao. Dia masih hidup. Hari ini, dia tidak bersama keluarga Xiao. Dia akan membalaskan dendam semua orang di keluarga Xiao. Aku akan menunggu. Mendengar raungan yang menyayat hati ini, Wang Yan berkata dengan lembut, Ekspresinya tidak goyah sama sekali. Ledakan pukulan terakhir terjadi pada saat berikutnya. Dunia menjadi sunyi senyap. Angin dingin bersiul, perlahan-lahan menerbangkan debu yang tak ada habisnya. Reruntuhan itu akhirnya muncul lagi di mata dunia. Itu adalah reruntuhan yang sunyi dan penuh darah. Aura kehidupan telah hilang sama sekali. Keluarga besar Xiao telah menghilang dari benua ini saat ini. Darah tak terbatas mewarnai reruntuhan itu menjadi merah. Angin dingin yang bersiul terdengar seperti tangisan sedih roh-roh jahat pada saat ini. Di inti reruntuhan, saat ini Wang Yan sedang memegang pedang panjang dan berlumuran darah. Darahnya adalah darah musuh-musuhnya. Dia berlumuran darah keluarga Xiao. Pada saat ini, Wang Yan seperti iblis yang keluar dari neraka saat dia perlahan keluar dari reruntuhan. Keluarga Xiao sudah tidak ada lagi. Mereka yang menyinggung keluarga Wang saya akan dibunuh, tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Berjalan keluar dari reruntuhan, Wang Yan menyapukan pandangannya ke seluruh dunia tanpa ekspresi dan mendengus dingin. Ledakan saat kata-katanya jatuh, gelombang udara yang tak berujung meledak. Dalam sekejap, dunia berguncang. Aura kuat yang tak terbatas ini mengubah warna angin dan awan. Kata-katanya membuat hati orang-orang yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan berkedut karena kebencian. Pada saat ini, dengan keluarga Xiao, sebagai harganya, kata-kata Wang yang tidak diragukan lagi mencekik. Sikap keluarga Wang sangat jelas. Saat ini, semua orang hanya bisa merasa gemetar. Keluarga Wang, kekuatan yang sangat besar. Saat ini, tidak ada orang yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Wang Yan. Mereka tahu bahwa orang yang menyinggung Keluarga Wang mungkin tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Keluarga Teng dan keluarga Zan diserang tadi malam. Keluarga Feng dan keluarga Liang juga menderita kerugian besar tadi malam. Hari ini, keluarga Xiao langsung dimusnahkan. Darah tak berujung, kepala tak berujung, sudah cukup untuk memberitahu banyak hal kepada semua orang. Keluarga Wang masih sombong. Selama Wang Yan masih hidup, keluarga Wang tidak akan jatuh. Pada saat ini, semua orang sangat jelas tentang satu hal, mulai besok dan seterusnya, benua Tian benar-benar akan menjadi gila. Setelah pertumpahan darah selama dua hari berturut-turut, kekuatan yang ditunjukkan keluarga Wang tidak diragukan lagi. Darah dua hari ini mewarnai langit menjadi merah, mewarnai bumi menjadi merah. Sama seperti tiga bulan lalu, darah dua hari ini cukup membuat orang gemetar. Kembalinya Wang Yan membuat keluarga Wang semakin berkuasa. Mereka yang menyinggung keluarga Wang, berhati-hatilah. Mereka yang ingin memecah belah keluarga Wang, singkirkan pemikiran itu. Unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Keluarga Wang saat ini bukanlah sesuatu yang bisa diinjak oleh siapapun. Badai yang hendak melanda keluarga Wang ini, sepertinya telah terhenti sekali lagi. Terakhir kali, Lin Zan dan monster tua keluarga Wang. Kali ini, Wang Yan, pemimpin ahli keluarga Wang berjubah hitam. Keluarga Wang masih bisa bertahan. Siapa lagi yang ingin menyentuh keluarga Wang? Mungkin, selain keluarga Teng dan keluarga San, semua orang harus mempertimbangkan apakah mereka bisa menahan balas dendam iblis, Wang Yan. Adapun keluarga Xiao. Melihat ke arah yang ditinggalkan Wang Yan, lalu keruntuhan yang sunyi senyap, semua orang hanya bisa menghela nafas. 2226. Keluarga Xiao telah menjadi sejarah. Dalam satu malam, keluarga besar Xiao dimusnahkan sepenuhnya. Kota Xiao hancur, keluarga Xiao hancur. Ratusan orang di keluarga Xiao semuanya terbunuh. Tidak ada seekor ayam atau anjing pun yang selamat. Bahkan leluhur tua keluarga Xiao, Xiao Ning, yang baru saja kembali, dibunuh oleh Wang Yan tadi malam. Wang Yan, dengan kekuatannya yang tak terbatas, membunuh pembangkit tenaga listrik dalam tiga gerakan. Dia bahkan tidak memberi Xiao Ning kesempatan untuk melawan. Di pagi hari, berita ini menyapu seluruh benua langit yang mendalam seperti badai. Semua orang tercengang saat ini. Keluarga Xiao, eksistensi macam apa itu? Itu adalah keluarga yang kuat dari ribuan tahun yang lalu, keluarga yang kuasi kuat dan sekarang menjadi keluarga yang kuat setelah kembalinya dua leluhur lama. Keluarga seperti itu, keluarga yang memiliki posisi penting di benua langit yang mendalam, sebenarnya dimusnahkan dalam satu malam. Bagaimana mungkin benua langit yang mendalam tidak terkejut? Dibandingkan dengan berita ini, berita balas dendam keluarga Wang bisa diabaikan. Keluarga Xiao menjadi topik utama. Bahkan jika keluarga Feng dan Liang menderita kerugian besar kemarin, seharusnya tidak seperti ini. Memikirkan hal ini, banyak orang di Benua Langit yang mendalam menghela nafas. Keluarga Xiao menjadi sejarah, tenggelam dalam arus sungai. Sejarah hasil ini membuat banyak orang menghela nafas. Keluarga Wang menunjukkan dominasi mutlak. Wang Yan menunjukkan dominasi absolut. Pada saat ini, seluruh Benua Langit yang mendalam sekali lagi mendengar raungan kemarahan keluarga Wang. Keluarga Wang sepertinya mengumumkan kepada semua orang bahwa mereka, binatang buas, belum berada di usia senja. Mereka tidak lesu, juga tidak tertidur lelap. Mereka masih melebarkan mata dan memperlihatkan taringnya. Siapapun yang berani mendekat, tanpa ampun dia akan mencabik-cabik mereka. Badai yang perlahan melanda keluarga Wang selama beberapa bulan terakhir, setelah dua hari pertumpahan darah, berangsur-angsur hilang. Hehe, he, keluarga Xiao telah dimusnahkan. Di keluarga Wang, suasana hati siang kian kan sedang baik. Mendengar kabar dari Sun Yifan, matanya bersinar dan wajahnya penuh senyuman. Saudara Wang Yan benar-benar mendominasi, sangat mendominasi. Siang kian kan hanya bisa menghela nafas. Kakak laki-laki itu seperti harimau ganas, adik laki-lakinya seperti naga yang berenang. Selama kedua orang ini masih ada di keluarga Wang, langit tidak akan runtuh. Pada saat ini, siang kian kan merasa sangat rileks. Ketegangan yang menumpuk selama beberapa bulan terakhir lenyap dalam sekejap. Dengan cara ini, saya khawatir tidak ada yang berani menyelidiki keluarga Wang saya dalam waktu dekat. Mendengar desahan siang kian kan, Sun Yifan tersenyum tipis dan berkata dengan lembut. Setelah dua hari balas dendam, Sun Yifan yakin para idiot itu akan menahan diri untuk saat ini. Keluarga Wang telah memperoleh periode waktu berharga lainnya. Menahan, mungkin. Mendengar kata-kata Sun Yifan, Siang Kian kan menyipitkan matanya dan menunjukkan senyuman dingin. Lemak di tubuhnya bergetar hebat saat dia tertawa dingin. Bajingan-bajingan itu, jika mereka ingin datang, datang saja. Bagaimana dengan keluarga Teng dan San? Haha, aku penasaran bagaimana kabar mereka sekarang. Itu menarik. Setelah kejadian kemarin, sepertinya mereka tidak banyak bereaksi. Siang Kian Kan berkata perlahan. Keluarga Teng dan San terlalu pendiam. Keheningan seperti ini biasanya merupakan awal dari badai. Ingin bersantai, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mari kita tidak membicarakan dua harimau ganas itu. Bahkan serigala dari keluarga Han pun bersinar terang. Jika orang-orang ini tidak melepaskan ambisinya, bagaimana keluarga Wang bisa memiliki kedamaian? Keluarga Teng, keluarga San, keluarga Han. Perhatikan baik-baik keluarga-keluarga ini. Bagaimana dengan keluarga Liang dan Feng? Haha, saya rasa mereka tidak akan diam lama-lama. Kirim seseorang untuk mengawasi mereka. Siang kian Kan berkata dengan lembut. Adapun jubah hitam dan Wang Yan, haruskah kita meminta mereka kembali? Sun Yifan Ponderet. Tidak dibutuhkan. Siang kian Kan berkata langsung. Dia telah memikirkan hal ini sepanjang malam. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia memutuskan untuk tidak meminta mereka kembali untuk saat ini. Bahkan kakak Wang Yan, jika orang-orang ini kembali ke keluarga, kekuatan keluarga Wang akan meningkat seketika. Namun, peningkatan tersebut terlalu dangkal. Seringkali, lebih baik menyimpan pedang tajam di kegelapan. Bukankah itu benar? Jubah hitam dan Wang Yan, itu jelas merupakan dua pedang paling tajam di gudang senjata keluarga Wang. Bagaimana mereka bisa mencabutnya sekarang? Hanya dengan mencabut pedang dan menempelkannya ke jantung musuh barulah mereka dapat mengintimidasi mereka. Orang-orang itu ingin menyentuh keluarga Wang. Kalau begitu datang dan coba. Keluarga Wang tidak takut. Lalu, bagaimana jika Keluarga Wang berada dalam masalah? Selama kedua pedang tajam ini masih ada, Keluarga Wang masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Mereka yang ingin menyentuhnya harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menahan kedua pedang tajam itu. Mereka tidak berani keluar dengan kekuatan penuh. Bagaimanapun, itu hanya untuk membuat orang-orang lebih berhati-hati. Hmm, itu bagus juga. Sun Yifan tersenyum saat melihat siang kiankan yang terdiam. Dia tahu apa yang dipikirkan siang kiankan. Faktanya, Sun Yifan juga berpikiran sama. Sekarang Black Robe dan yang lainnya berada di luar, itu jelas merupakan pencegah terbesar. Jika musuh tidak mengetahui di mana orang-orang ini berada, mereka akan lebih berhati-hati. Dengan begitu, keluarga Wang punya lebih banyak waktu untuk hidup damai. Siang Kian Kan dan Sun Yifan saling berpandangan dan menghela nafas lega di saat yang bersamaan. Hari ini, dia akhirnya bisa beristirahat sejenak. Suruh mereka menahan diri, saatnya menarik kembali tinju mereka. Siang Kian Khan menambahkan, jika mereka terus mengepalkan tangan, mereka akan dengan mudah dipotong. Hanya dengan menarik tinju mereka dan melepaskannya bila diperlukan barulah mereka dapat mencapai hasil terbaik. Para pengawal kegelapan harus beristirahat sejenak. Jiang Chenyuan, Kuang Ren, dan Yang Sa juga harus istirahat sebentar. Baiklah. Mendengar perkataan siang kian kan, Sun Yifan tidak ragu-ragu dan setuju. Sudah waktunya untuk menarik kembali tinju mereka. Hanya dengan menarik tinju mereka dan mengumpulkan kekuatan barulah mereka menjadi lebih kuat di lain waktu. Memikirkan hal ini, Sun Yifan setuju. Sesaat kemudian, dia keluar dari pintu. Sudah waktunya untuk mulai membuat pengaturan baru. Mereka tidak tahu kapan badai berikutnya akan datang. Di dalam mata laut, wus, angin menderu-deru. Pada saat ini, kekuatan tanah tebal yang tebal melonjak dengan ganas di dalam gua. Pada saat ini, Wang Chen sedang duduk bersila di inti gua. Mulut dan hidungnya sedikit terbuka. Aliran energi yang kental dan hampir nyata diserap ke dalam tubuh Wang Chen sedikit demi sedikit. Lima organ dalam dan enam ususnya, serta tendon dan meridiannya, berulang kali dibersihkan oleh kekuatan bumi yang tebal. Pada saat yang sama, setelah berkomunikasi dengan Hantian, Wang Chen memahami manfaat kekuatan tanah tebal. Kini, saat berkultivasi, ia mulai dengan sengaja mengontrol energi kekuatan tanah tebal dan mengintegrasikannya ke dalam setiap sel di tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan tanah tebal untuk lebih memperkuat tubuhnya, derai ketipak. Dalam keadaan seperti itu, setiap kali kekuatan tanah tebal di tubuhnya terakumulasi hingga batasnya, suara garing seperti ledakan petasan bergema. Setiap sel dan tulang di tubuh Wang Chen disublimasikan lagi dan lagi dalam ledakan seperti itu. Sublimasi semacam ini membawa rasa sakit yang tak ada habisnya, tapi jadi kenapa? Dibandingkan dengan kekuatan bintang, kekuatan tanah tebal jauh lebih lembut. Bagi Wang Chen, rasa sakit seperti ini tidak berarti apa-apa. Keringat menetes, Wang Chen membenamkan dirinya di lautan budidaya. Di dalam gua, aura bumi yang sangat kaya dan kental memberikan dukungan besar kepada Wang Chen. Waktu berlalu, dan Wang Chen tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Wang Chen tidak peduli dengan apa yang terjadi di mata laut, apalagi dunia luar. Saat ini, Wang Chen hanya punya satu pikiran. Itu untuk meningkatkan kompetensinya. Sejak dia berkomunikasi dengan Hantian, Wang Chen merasakan lebih banyak tekanan. Dunia ini sangat besar. Ada banyak pakar di dunia ini. Di medan perang yang akan segera dibuka, Wang Chen harus menghadapi tantangan tanpa akhir. Dia bahkan tidak punya tempat untuk berdiri. Semua ini adalah motivasi Wang Chen. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kompetensinya. Bagi Wang Chen, setiap detik kultivasi sangat berharga. Di inti dantiannya, dunia kecil telah berubah lagi. Ketika dia meningkatkan kekuatan air induk, sebuah lautan muncul. Pohon induk air telah berakar di laut, dan sekarang Wang Chen sedang mengembangkan kekuatan tanah tebal. Saat kekuatan tanah tebal memadat, dan Tian Wang Chen telah berubah lagi. Dunia kecil itu kini menjadi lebih jelas. Tanah itu perlahan-lahan muncul. Itu adalah tanah yang terlihat seperti benda nyata. Itu adalah sebidang tanah yang diciptakan oleh kekuatan tanah tebal yang murni, letaknya tepat di tepi laut. Sebidang tanah ini penuh vitalitas. Bibit tanah tebal itu seperti tunas yang diam-diam berakar di sebidang tanah ini. Ia dengan rakus menyerap setiap energi bumi di sebidang tanah ini. Itu dengan gila-gilaan menyerap setiap kekuatan tanah tebal. Lambat laun, bibit ini tumbuh dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu sejak Wang Chen mulai berkultivasi. Pada hari ini, Wang Chen akhirnya berhenti berkultivasi. Dia menghela nafas panjang dan membuka matanya. Matanya sangat cerah. Saat ini, Wang Chen merasa segar. Bibitnya secara bertahap telah menunjukkan tunas ketiganya. Ini akan segera menerobos. Saat ini, Wang Chen menyipitkan matanya dan melihat sekeliling gua. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, dengan situasi di sini, aku khawatir aku perlu satu bulan lagi untuk bisa menembus sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Satu bulan itu terlalu lama. Sekarang, sudah hampir empat bulan sejak Wang Chen memasuki mata laut. Wang Chen hanya punya sedikit waktu tersisa. Faktanya, jika tidak terjadi apa-apa, dia hanya punya waktu paling lama setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, Wang Chen masih harus banyak berkembang. Jika dia terus berkultivasi seperti ini, bagaimana dia bisa tiba tepat waktu? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Saya tidak tahu apakah saya telah menemukan asal bumi yang tebal. Bangun dan meregangkan otot-ototnya, Wang Chen merasa bingung. Hampir sebulan telah berlalu, apakah ada kabar dari saudara Hantian dan Raja Pengobatan? Wang Chen menaruh banyak harapan pada mereka. Berkultivasi di sini, Wang Chen membutuhkan setidaknya satu bulan lagi untuk menembus batas kekuatan tanah tebal saat ini. Namun, jika dia bisa memasuki asal bumi tebal, waktunya akan sangat dipersingkat. Bahkan mungkin lebih dari dua kali lipat. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dengan harapan yang tak ada habisnya. Dia melihat keluar gua. Saat berikutnya, dia perlahan keluar. Raja pengobatan, saudara hantian, mereka seharusnya kembali. 2227. Di bawah matahari terbenam, tanah diwarnai merah. Sejauh mata memandang, langit diwarnai merah dengan cahaya matahari terbenam. Merasa. Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan menggeliat. Saat ini, senyuman muncul di wajahnya. Setelah berkultivasi selama hampir sebulan, Wang Chen merasa sangat nyaman. Wang Chen merasa sangat nyaman. Wang Chen mau tidak mau menyempitkan matanya saat dia melihat hutan di kejauhan. Ada secerca antisipasi di matanya. Inti dari mata laut, saya akan segera ke sana. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut saat ekspresi tekad melintas di matanya. Inti dari mata laut telah berada di sana selama beberapa bulan. Namun, Wang Chen bahkan tidak bisa keluar dari pegunungan Silver Moon. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Namun, Wang Chen percaya bahwa dia akan segera keluar dari hutan dan memasuki dunia besar yang tak terbatas. Saat ini, mata Wang Chen bersinar dengan semangat juang yang tak tertandingi. Dia sepertinya teringat hari-hari di kota dosa. Saat itu, ketika dia meninggalkan sekolah sing Chen dan memasuki kota dosa, Wang Chen merindukan hari-hari ketika dia penuh dengan gairah, bahaya, dan bahaya pada saat ini. Bibir Wang Chen melengkung, membentuk senyuman saat dia mengingat hari-hari ketika mereka bertarung bersama. Seberapa miripkah situasi yang dihadapi Wang Chen sekarang? Dunia ini sangat besar, tapi dia masih sangat kecil. Perjalanannya masih panjang, namun satu-satunya perbedaan adalah saat itu Wang Chen memiliki terlalu banyak teman di sisinya. Tapi sekarang dia satu-satunya, atau dia bisa menambahkan raja pengobatan, namun Wang Chen tidak mau menyerah dalam perjalanan ini. Dia akan berjalan sampai akhir. Itu seperti ketika dia berjalan sendiri di perbatasan utara dan memasuki dunia yang luas dan tanpa batas. Hahaha, Kakak Wang Chen, kamu sudah keluar dari pengasingan. Saat Wang Chen sedang berpikir keras, ledakan tawa terdengar dari jauh. Suara familiar itu menarik Wang Chen kembali dari pikirannya, memalingkan kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Bibir Wang Chen membentuk senyuman di saat berikutnya. Saudara Hantian, Wang Chen tersenyum ketika dia melihat sosok yang berjalan dari jauh. Benar. Bukankah orang yang muncul di sini adalah Hantian? Dia telah kembali di mana Raja Apoteker. Namun, Wang Chen segera menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dia mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "He he, anak kecil itu berbicara tentang raja pengobatan." Mulut Hantian membentuk senyuman. Selama waktu ini, ketika Wang Chen sedang mengasingkan diri, Hantian dan Raja Pengobatan sedang mencari asal bumi tebal sekali lagi. Hari ini, Raja Apoteker tidak takut Hantian akan memakannya atau apapun keduanya rukun. Di masa lalu, meskipun Wang Chen sedang berkultivasi, namun dia selalu bisa merasakan kembalinya Raja Apoteker dan Hantian. Mengapa hanya ada Hantian di sini hari ini? Wang Chen tidak bisa menahan perasaan ragu. Tentu saja, dia tidak curiga bahwa Hantian telah memanfaatkan kesempatan untuk memakan Raja Apoteker. Dia menikmatinya sekarang. Setelah tertawa, Hantian melanjutkan, "Menikmatinya." Mendengar kata-kata Hantian, Wang Chen mengerutkan alisnya, tampak ragu. Mungkinkah? Namun, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, mata Wang Chen berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat. "Asal usul bumi yang tebal." Sesaat kemudian, Wang Chen hampir berteriak. "Itu benar, asal usul bumi yang tebal!" Wang Chen segera memikirkannya. "Tidak banyak hal yang bisa dinikmati oleh Raja Apoteker. Entah itu ramuan obat yang sangat berharga atau tempat dengan kekuatan kayu kehidupan yang sangat padat. Lalu, ada asal bumi tebal sekarang." Raja Apoteker dan Hantian sedang mencari asal bumi yang tebal. Melihat wajah bersemangat Hantian dan mendengar Raja Apoteker menikmatinya, Wang Chen segera memikirkan hal ini. Hal ini membuat Wang Chen tidak bisa menahan diri. Dia memandang Hantian, wajahnya cemas dan penuh harap. "Mungkinkah mereka telah menemukan sumber tanah tebal? Jika begitu, hati Wang Chen dipenuhi kegembiraan. Itu benar, itu asal mula bumi yang tebal." Saat Wang Chen menantikannya, Hantian tertawa dan berkata perlahan, "Asal bumi tebal." Kata-kata yang paling ditunggu-tunggu Wang Chen keluar dari mulut hantian itu benar. Wang Chen buru-buru bertanya dengan penuh semangat, "Asal usul bumi yang tebal, apakah mereka sudah menemukannya? Jika ya, bukankah saat itu hujan turun tepat waktu? Perlu dicatat bahwa hari ini budidaya Wang Chen telah mencapai hambatan. Meskipun aura tanah tebal di gua ini tidak ada bandingannya dengan dunia luar, berkultivasi di sini selama satu hari setara dengan berkultivasi selama beberapa hari, atau bahkan puluhan hari di dunia luar, namun..." Pada akhirnya, Wang Chen masih merasa itu terlalu lambat. Lagi pula, ada asal bumi tebal yang lebih mengerikan lagi. Siapa yang tidak ingin bercocok tanam di tempat ini? Jika Wang Chen ingin menerobos gua, seperti yang dia duga, dia membutuhkan setidaknya satu bulan untuk melakukannya. Mungkin lebih, namun jika dia memasuki asal bumi tebal untuk mengolah, Wang Chen tidak bisa tenang lagi. Saat ini, Wang Chen menatap hantian dengan mata berapi-api. Ya, asal usul bumi yang tebal, menemukannya sial. Saya tidak menyangka akan tertipu dengan fenomena langit tersebut. Saya pernah ke tempat itu beberapa kali, bahkan selama periode waktu ini. Raja pengobatan dan saya telah pergi ke sana beberapa kali, tapi sayang sekali kami tidak dapat mendeteksinya. Hari ini, secara kebetulan, dengan bantuan cabang pohon kehidupan, kami menemukan asalnya. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Hantian dipenuhi dengan emosi. Mereka telah menemukan asal bumi yang tebal, namun tempatnya berada membuat rahang orang ternganga. Pasalnya, Tempat itu terletak di sebuah ngarai tak jauh dari tempat mereka berada. Tempat itu dulunya adalah tempat budidaya hantian. Dia bisa merasakan aura tanah tebal di sana, juga sangat tebal, tapi dia tidak bisa menemukan tanda-tanda asalnya. Nasib membuat orang bodoh. Fenomena langit adalah karya Tuhan, itu menyembunyikan semuanya dengan baik. Apa yang membuat orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis adalah bahwa cabang pohon kehidupan yang diambil oleh Raja Apoteker hari ini telah menunjukkan jalannya kepada mereka. Itu adalah apa yang diperoleh hantian dari Mata Laut. Itu adalah barang yang dia berikan kepada Raja Apoteker. Dia tidak menyangka bahwa mereka dapat menggunakan benda ini untuk mengetahui rahasia surga. Apoteker Raja adalah makhluk spiritual bawaan, jadi dia sangat pekat terhadap aura kayu. Hari ini, ketika dia mencabut cabang pohon kehidupan, Raja Apoteker menemukan sesuatu yang berbeda. Mengandalkan keunggulan unik makhluk spiritual bawaan, Raja Apoteker telah menemukan asal bumi tebal. Itu berada seribu meter di bawah tanah di Ngarai. Pada saat ini, Raja Apoteker tenggelam di dalamnya. Hantian memikirkan Wang Chen, jadi dia kembali untuk memberitahu Wang Chen tentang berita besar ini. Bagaimanapun, ini adalah peluang besar baginya, dan Wang Chen, asal usul bumi tebal, bisa memberi mereka lompatan besar dalam kekuatan mereka. Bagus, haha! Kalau begitu, ayo berangkat. Setelah mengkonfirmasi berita tersebut, Wang Chen tidak dapat menahan diri lagi, berbicara dengan Hantian. "Ya, ayo pergi!" Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian tertawa terbahak-bahak. Begitu dia selesai berbicara. Dia membawa Wang Chen bersamanya dan dengan cepat menuju ke ngarai. Pada saat ini, Hantian juga menantikannya. Dia telah mencari tempat ini selama puluhan tahun dan hari ini, dia akhirnya menemukannya. Sekitar setengah tahun kemudian, medan perang akan terbuka dan dia tidak bisa lepas dari bencana ini. Hari ini, asal bumi tebal telah muncul. Baginya, tidak bisa berkata-kata adalah berita terbaik. Memikirkan hal itu, Hantian berubah menjadi pancaran cahaya, membawa Wang Chen ke ngarai. 15 menit kemudian, Wang Chen dan Han Tian muncul di sebuah lembah kecil di pegunungan Silver Moon. Apakah itu di sini? Melihat lembah yang tampak biasa ini, Wang Chen bertanya. Itu di sini. Han Tian mengangguk. Lalu, dia melihat sekeliling, wajahnya serius. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, dia menghela napas lega. Kekayaan orang biasa adalah kejahatannya. Di mata laut ini, ini adalah kebenaran yang tidak berubah sejak dahulu kala. Tanah asal bumi yang tebal. Jika tempat seperti itu diketahui oleh para pembangkit tenaga listrik, siapa yang tahu badai macam apa yang akan ditimbulkannya? Di mata laut, para ahli yang mengolah kekuatan tanah tebal tidak sedikit. Bahkan pegunungan Silver Moon memiliki beberapa ahli. Misalnya, orang tua dari keluarga Silver Moon. Mereka juga mengembangkan kekuatan tanah tebal. Jika mereka tahu tentang tempat ini, tidak sulit membayangkan apa yang akan mereka lakukan. Jadi bagaimana jika mereka takut pada hantian? Mereka takut pada lelaki tua dari keluarga hantian. Namun, lelaki tua itu telah pergi. Meskipun lelaki tua itu telah meninggalkan beberapa teman baik untuk menjaga hantian, jika keluarga bulan perak benar-benar menjadi gila, orang-orang ini tidak dapat membantu banyak. Kekuatan tanah tebal ini cukup bagi keluarga Silver Moon untuk membayar berapapun harganya. Belum lagi para ahli yang mengolah kekuatan tanah tebal, bahkan para ahli yang belum mengolah kekuatan tanah tebal pun akan menjadi gila jika mengetahui tentang tempat ini. Siapa yang tidak ingin memiliki kekuatan lima elemen kedua? Kekuatan tanah tebal adalah tempat terbaik untuk memahami kekuatan tanah tebal. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi dalam keadaan seperti itu. Orang-orang itu juga akan menjadi gila. Jadi, informasi ini harus disegel. Jika bocor, tidak peduli apakah itu Wang Chen atau Hantian, mereka tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Itu juga alasan mengapa Hantian sangat berhati-hati. Ini benar-benar biasa, tidak heran mengapa kakak Hantian tidak dapat menemukannya. Setelah Hantian menghela napas, Wang Chen tersenyum paksa. Wang Chen mengamati tempat ini sebentar, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kekuatan bumi yang tebal tidak jauh lebih baik dari gua hantian. Tidak heran mengapa tidak ada yang menemukan tempat ini setelah bertahun-tahun. Nasib membodohi orang, memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara emosional. Pekerjaan langit selalu misterius dan aneh. Jika bukan karena Raja Pengobatan, tidak akan ada yang menemukan tempat ini. Astaga, astaga! Astaga, saat Wang Chen tenggelam dalam pikirannya, sebuah bayangan melintas. Sesaat kemudian, raja pengobatan muncul di depan Wang Chen dan hantian. "Haha, Nak, kamu akhirnya sampai di sini. Ingat, kamu berhutang budi padaku yang besar!" "Hahaha!" Saat dia melihat Wang Chen, raja pengobatan mengungkapkan senyuman puas. Wajahnya berpuas diri, sombong, dan menyendiri. Memang benar, dia tampak seperti penjahat yang mabuk kesuksesan. Hal ini membuat Wang Chen memutar matanya, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, bantuan ini, Wang Chen mengenalinya. Itu merupakan bantuan yang besar. Ayo pergi, jangan bicara omong kosong. Kita perlu bersembunyi sebanyak mungkin. Jika tidak, bencana akan datang. Tanpa menunggu Raja Pengobatan melanjutkan, Hantian menyela pikiran Raja Pengobatan dan Wang Chen, berbicara dengan suara rendah. Lebih baik tidak tinggal di tempat berbahaya seperti itu. Kekuatan bumi yang tebal. Saat ini, Hantian memusatkan perhatiannya pada area seribu meter di bawah tanah. Seperti apa pemandangan tempat itu? Hantian sangat ingin memeriksanya. Mendengar kata-kata Hantian, ekspresi Wang Chen langsung berubah. Kekuatan bumi yang tebal. 2228. Di mana-mana gelap gulita. Seribu meter di bawah tanah, Wang Chen dan Hantian muncul di ruang rahasia seluas puluhan meter persegi. Hai. Dengan bantuan Raja Apoteker, mereka berdua hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar. Ini. Melihat ruang di depan mereka, Wang Chen dan Hantian ketakutan. Ruang rahasia yang sederhana dan tanpa hiasan ini jelas-jelas digali secara buatan. Ruangan ini tidak hanya memberikan perasaan nyaman kepada orang-orang, tetapi juga pada saat ini, Wang Chen dan Hantian merasa tidak ada bedanya dengan daratan. Angin kencang bertiup, tapi mereka tidak tahu dari mana asalnya. Udara mengalir, tetapi mereka tidak tahu dari mana asalnya. Bagaimana ini bisa menjadi ruang tertutup yang berada seribu meter di bawah tanah? Kekuatan bumi yang tebal sangat tebal. Berdiri di sana, Wang Chen dan Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatan Bumi Tebal di sini begitu kuat sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Berdiri di sana, mereka merasakan pori-pori tubuh mereka terbuka. Aliran energi yang membuat mereka merasa nyaman membanjiri tubuh mereka. Itu adalah energi paling murni dari kekuatan Bumi Tebal. Pada saat ini, aliran energi ini mengalir tanpa henti ke tubuh Wang Chen, dan Hantian membuat Wang Chen dan Hantian merasa begitu hangat. Mereka sepertinya merasakan pelukan yang lembut. Itu adalah pelukan Bumi. Itu adalah pelukan paling intim di Bumi. Ini memang negeri asal, sungguh luar biasa. Namun, tempat ini sambil menenangkan diri dari mabuknya, Wang Chen mengerutkan kening, melihat sekeliling dengan curiga, "Ada yang aneh dengan gua ini. Jangan lihat aku saat aku datang ke sini. Keadaannya seperti ini, tempat ini sepertinya diukir dengan formasi yang dalam dan kuat." Merasakan tatapan Wang Chen, Raja Pengobatan mencibir bibirnya dan berkata dengan polos sebelumnya. Dalam perjalanannya ke sini, Raja Pengobatan mengkhawatirkan tentang cara membuka ruang budidaya rahasia untuk diolah oleh Wang Chen dan Hantian. Itu membuat Medicine King tertekan. Ia memahami dengan jelas bahwa jika ia melakukan itu, ia akan menjadi buruh lagi. Mereka ingin membuka ruang rahasia seribu meter di bawah tanah, kemampuan seperti apa yang dibutuhkannya. Bagaimanapun, Yao Wang tidak bisa melakukannya. Hanya dengan mengandalkan kemampuan spesialnya sebagai porter, barulah mungkin untuk membuka jalan sedikit demi sedikit. Tentu saja. Jika Yao Wang sendirian, dia tidak membutuhkan ruang rahasia. Dia masih bisa bergerak bebas di tanah. Sayangnya, Wang Chen dan Hantian tidak bisa. Gua Abadi harus dibuka. Selain itu, dia tidak hanya harus membuka gua, dia juga harus mempertimbangkan bagaimana menciptakan lingkungan yang cocok untuk bercocok tanam. Bagaimanapun, bawah tanah berbeda dengan permukaan udara. Energi spiritual, perbedaan-perbedaan ini sangat besar. Pada saat itu, memikirkan hal-hal ini, hati Yao Wang tenggelam. Dia merasa telah ditipu oleh Wang Chen dan yang lainnya lagi. Namun, ketika raja pengobatan tiba, dia tercengang. Itu karena semua masalahnya bisa diselesaikan dengan mudah di tempat ini. Sudah ada gua tempat tinggal di sini. Selain itu, cocok bagi Wang Chen dan yang lainnya untuk berkultivasi dalam semua aspek. Di sisi ini, ada formasi yang sangat kuat tertulis. Bahkan raja apoteker pun terkejut dengan jumlah yang begitu besar. Oleh karena itu, saat ini, wajah Yao Wang dipenuhi kebingungan. Siapakah orang yang meninggalkan uang sebanyak itu? Bagaimanapun, Raja Pengobatan sudah jelas bahwa setidaknya orang-orang setingkat Wang Chen tidak bisa melakukan ini. Dewa Laut, saat Raja Pengobatan dan Wang Chen bertukar pandang, Hantian berkata dengan wajah fanatik, "Dewa Laut, ya Dewa Laut, Hantian sudah tahu siapa yang menciptakan tempat ini. Untuk bisa mengeluarkan begitu banyak uang dan menemukan tempat seperti itu, bukan orang biasa yang bisa melakukannya." Selain Dewa Laut yang legendaris, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dewa Laut, itu benar, itu pasti dia. Mendengar kata-kata hantian, ekspresi Wang Chen langsung berubah. Dewa Laut, Wang Chen juga memikirkan orang ini. Di awal langit dan bumi, Dewa Laut, salah satu dari lima Raja Dewa Agung. Kepercayaan suku Laut. Ia lahir dari mata laut dan menguasai seluruh lautan. Dia berjalan keluar dari Siai dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Dia juga seorang yang mengembangkan lima elemen. Tidak mudah untuk mengolah lima elemen di mata laut. Dia perlu menemukan tempat yang cocok untuk mengolah kekuatan tanah tebal. Tidak diragukan lagi, asal tanah tebal adalah tempat terbaik untuk mengolah kekuatan tanah tebal. Apalagi tempat ini punya banyak uang. Kecuali Dewa Laut, Wang Chen tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa melakukan itu. Saya tidak menyangka bahwa itu adalah tempat di mana Dewa Laut bercocok tanam. Hahaha. Hantian tertawa terbahak-bahak. Dewa Laut adalah kepercayaan suku kami. Sesaat kemudian, Hantian berlutut. Hal ini membuat Wang Chen tercengang. Apakah dewa laut yang mulia juga merupakan kepercayaan Anda? Wang Chen merasa skeptis. Dewa laut adalah kepercayaan suku laut, dan suku laut sepertinya tidak cocok dengan makhluk di mata laut. Itu berarti, ya, itu benar. Dewa laut yang mulia adalah keyakinan saya, keyakinan seluruh suku saya, keyakinan semua orang pada siai saya. Cahaya bersinar di mata Hantian, terlihat sangat saleh. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Lalu, Hantian memandang Wang Chen, berhenti sejenak. Ia melanjutkan, kamu pasti mengira suku-suku di mata lautku tidak akur dengan suku laut. Kenapa kamu masih memuja dewa laut? N. Wang Chen mengangguk tanpa ragu-ragu. Karena dewa laut adalah nenek moyang mata lautku. Saat dewa laut pertama kali lahir, tidak ada makhluk hidup. Dewa laut adalah makhluk hidup pertama. Ada rumor yang mengatakan bahwa dewa laut adalah makhluk spiritual mata laut. Dia adalah putra mata laut. Setelah dewa laut lahir, mata laut terus berevolusi. Setelah jutaan tahun, Siai menjadi dunia tersendiri. Selama periode waktu ini, Dewa Laut menempa kekuatan tertinggi. Kemudian, Dewa Laut menggunakan kemampuan ilahinya yang luar biasa untuk membantu dunia ini melahirkan makhluk hidup. Dia adalah nenek moyang kita. Ketika dunia ini berangsur-angsur berkembang, Dewa Laut meninggalkan mata laut dan pergi ke dunia luar. Ras Laut adalah ras yang diperintah oleh Dewa Laut. Itu adalah klan yang diambil oleh Dewa Laut dari mata lautku. Sebenarnya, kita harusnya berasal dari asal yang sama. Kami semua percaya pada Dewa Dewa Laut. Hantian berkata dengan suara rendah. Oh, begitulah. Mendengar hantian, Wang Chen membuka matanya lebar-lebar. Perlombaan laut juga berasal dari Siai. Ini sungguh mencengangkan. Namun, Wang Chen mengangguk seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia telah mendengar Hai Shaoyuan mengatakan bahwa suku-suku di mata laut telah berhenti berevolusi. Ras laut mereka adalah suku yang paling sempurna. Ketika ras laut meninggalkan mata laut untuk mengikuti dewa laut untuk menaklukkan dunia, mereka belum sepenuhnya berevolusi. Namun, setelah bertahun-tahun, mereka menjadi seperti sekarang ini, dan kebencian antara Ras Laut dan Suku di Mata Laut. Meskipun hantian tidak mengatakan apa-apa, namun Wang Chen sepertinya bisa membayangkan pasti ada sesuatu yang sangat rumit yang terjadi dalam hal ini. Mungkin perjalanan waktu sudah banyak berubah. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang berubah, Dewa Laut adalah kepercayaan mereka. Tidak ada yang akan mengabaikan hal ini. Sejak saat itu, mata hantian dipenuhi dengan fanatisme dan pengabdian. Wang Chen bisa membayangkan betapa bersemangatnya dia saat ini. Kekuatan iman adalah energi yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Terlalu banyak keyakinan sudah cukup untuk membuat orang menyerahkan segalanya. Kehidupan, di hadapan iman, dapat diabaikan. Ini mengingatkan Wang Chen pada keluarga Rosevins. Selama jutaan tahun, bukankah itu adalah keyakinan mereka kepada Tuhan yang sejati? Mereka bisa menyerahkan segalanya demi Dewa Sejati. Wang Chen tidak meragukan hal ini. Ia bahkan termasuk mereka yang masih beriman taat kepada Tuhan yang benar. Mengapa keluarga Rosevins membantunya? Karena Tuhan yang benar, Wang Chen mengetahui hal ini dengan jelas. Jika tidak, mengapa mereka membantu Wang Chen? Hanya karena Wang Chen memiliki mata Rosevins, itu sudah cukup membuat keluarga Rosevins berbalik menentangnya. Namun, keyakinan membuat keluarga Rosevins menerima Wang Chen dan mendukungnya dengan segenap kekuatan mereka. Setelah bertahun-tahun, keluarga Zhu telah berkontribusi banyak terhadap perkembangan keluarga Wang yang aman dan sehat. Bahkan keluarga Ryu dan keluarga Bai yang percaya pada Tuhan Sejati juga berkontribusi banyak. Meskipun orang-orang ini tidak berbuat banyak secara terbuka, berapa banyak orang yang mereka kendalikan dalam kegelapan. Keluarga Teng dan keluarga Zan tidak hanya takut pada Lin San dan Huan Wu. Ada juga orang-orang ini. Mungkin mereka tidak mengetahui identitas Wang Chen. Namun, sikap orang-orang ini membuat mereka tidak bisa bertindak bebas. Bahkan sekarang pun, dunia luar masih berada dalam kekacauan. Tapi mengapa Wang Chen merasa nyaman? Dia percaya pada keluarga Zhu dan orang-orang itu. Kekuatan iman membuat Wang Chen mempercayai mereka. Meskipun ada terlalu banyak orang yang kehilangan kepercayaan dan meninggalkannya. Namun, fanatisme mereka yang masih beriman tak terbayangkan oleh orang awam. Itu adalah keyakinan yang gila dan gigih. Persis seperti yang dilakukan hantian sekarang. Dia percaya bahwa pada saat ini, jika Dewa Laut muncul dan ingin hantian mati, dia bahkan tidak akan mengerutkan kening. Dia bahkan akan bersemangat. Karena iman, Tuan Dewa Laut, saya menunggu Anda kembali. Saya akan mengikuti Anda untuk menaklukkan dunia. Setelah beberapa saat, Hantian berlutut di tanah, menggunakan darahnya sebagai sumpah. Saat Wang Chen tetap diam, Hantian berkata dengan suara rendah, "Penantian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, penantian selama beberapa generasi, mereka semua menunggu kembalinya Dewa Laut." Hantian melanjutkan keyakinan dan penantian ini. Melihat pemandangan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, "Baiklah, hahaha, saudaraku." Kamu bisa berkultivasi di sini mulai sekarang. Merupakan kehormatan tertinggi bagi kami untuk bercocok tanam di tempat yang ditinggalkan oleh dewa laut ini. Setelah sekian lama, Hantian melakukan upacara tertinggi dan berdiri tersenyum pada Wang Chen. Pada saat ini, Hantian merasa segar. Kekuatan iman telah memenuhi dirinya dengan energi. Bagus mendengar kata-kata Hantian, Wang Chen mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, Wang Chen dan Hantian diam-diam berjalan ke sudut ruang rahasia. Masing-masing dari mereka mengambil sudut. Tak lama kemudian, keduanya membenamkan diri dalam budidaya. Bagi mereka, waktu sangatlah berharga. Setiap menit dan detik yang dihabiskan untuk berkultivasi di sumber asal sangatlah berharga. Bagaimana mereka bisa menyia-nyiakannya? Dipenuhi dengan antisipasi yang tak ada habisnya, ruang rahasia itu menjadi sunyi pada saat berikutnya. Saya harus berkultivasi juga, asal mula tanah yang tebal. Haha, mungkin saya akan mendapatkan panen yang tidak terduga. Sampai Wang Chen dan Hantian tenggelam dalam budidaya, Raja Pengobatan bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia menemukan sudut, duduk bersila, dan mulai berkultivasi. Langit dan bumi kembali hening. Di dalam ruang rahasia, angin dan awan melonjak. 2229. Astaga! Di dalam pegunungan Silver Moon, dua sosok melayang melintasi langit. Setelah beberapa saat, mereka muncul di depan sebuah gua. Ini kediaman Hantian. Suara dingin terdengar seiring bertambahnya usia. Ya. Mendengar pertanyaan itu, sebuah suara muda namun penuh semangat menjawab. Saat ini, dua sosok sedang berdiri di depan gua. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang berusia di atas 70 tahun, dan yang lainnya adalah seorang lelaki yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Keduanya memiliki penampilan yang aneh. Keduanya ditutupi baju besi berskala perak. Itu benar. Bukankah pemuda di depan mereka adalah Yin Yi? Yin Yi dari keluarga Silver Moon di pegunungan Silver Moon. Saat ini, Yin Yi sedang berdiri di rumah gua hantian, bukan? Di sebelah Yin Yi berdiri seorang lelaki tua lainnya. Dia adalah salah satu leluhur tua yang kuat dari keluarga Silver Moon. Dimana Hantian? Mendengar Yin Yi, lelaki tua itu mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke rumah gua yang kosong. Aku tidak tahu. Mungkin dia pergi berkultivasi, atau mungkin dia meninggalkan tempat ini. Melihat rumah gua yang kosong, alis Yin Yi berkerut. Sedikit keraguan muncul di antara alisnya. Hantian tidak ada di rumah gua. Mungkin dia sudah pergi sebentar. Apakah kamu yakin manusia itu bersama? Hantian mendengar Yin Yi, lelaki tua itu mengerutkan alisnya, bertanya dengan dingin, "Ya, satu bulan yang lalu saya mengejar manusia itu ke tempat ini. Pada akhirnya, Hantian menghentikanku. Kemudian terjadilah pertempuran di antara mereka. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Namun, menurut orang yang saya tanam di sini, mereka melihat manusia itu kemarin dan dia bersama Hantian. Lalu ia menuju ke kejauhan." Mata Yin Yi berbinar dengan cahaya dingin gumpalan niat membunuh muncul di matanya. Itu benar, Yin Yi datang ke tempat ini demi manusia sialan itu. Satu bulan yang lalu, dia hampir membunuh manusia itu. Namun, pada akhirnya, dia diselamatkan oleh hantian. Lalu, Yin Yi harus pergi. Saat itu, dia terluka parah, jadi dia tidak bisa melawan hantian. Bagaimana mungkin Silver Wing tidak puas? Namun, ketika dia berada beberapa ratus mil jauhnya, dia melihat pertempuran terjadi. Saat itu, Silverwing bahkan mengira Hantian telah membunuh manusia terkutuk itu. Hal ini membuat Silverwing cukup senang. Sayangnya, sehari sebelumnya, Silverwing telah menerima kabar yang tidak ingin ia terima. Salah satu bawahannya memberitahunya bahwa manusia itu masih hidup. Apalagi dia memiliki hubungan baik dengan Hantian. Hampir sebulan, manusia itu telah berkultivasi di gua ini. Saya perak ini membuat marah. Itulah sebabnya Silverwing segera mencari patriark yang dikirim oleh keluarganya untuk membunuh dalam perjalanan ke sini. Jika dia ingin membunuh manusia itu, dia harus menahan Hantian. Silverwing tidak yakin dia bisa mengalahkan Hantian. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengandalkan kepala keluarga untuk menekan mereka. Itulah satu-satunya cara untuk membunuh manusia itu. Sayangnya, sepertinya manusia dan Hantian tidak ada di sini. Wajah Silverwing muram dan sorot matanya terus berubah. Brengsek. Setelah beberapa saat, Silverwing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Huh, cacing rendahan. Setelah mendengar kata-kata Yin Yi, Patriar Keluarga Samar-Samar juga menyipitkan matanya. Hal yang tidak berguna. Pada saat yang sama, dia dengan dingin melirik Silver Wing, mendengus. Penatua Perak dan Yin Lin, dua anggota inti keluarga Bulan Perak, telah jatuh ke tangan cacing rendahan. Hal ini menyebabkan keributan besar dalam keluarga. Kalau tidak, bagaimana dia, sebagai patriark, bisa muncul di sini? Silver Wing telah mengecewakan keluarga. Dia bahkan tidak bisa membunuh reptil rendahan. Ini memalukan bagi keluarga Silver Moon. Mendengar dengusan dingin patriark, wajah Silverwing berubah. Sesaat kemudian, dia menundukkan kepalanya. Dia menggigit bibirnya, wajahnya galak. Dia belum pernah ditegur seperti ini sebelumnya. Kali ini, pihak keluarga sangat marah, dan akar dari semua ini adalah manusia sialan itu. B asteris jingan, aku bersumpah aku tidak akan berhenti sampai aku mencabik-cabikmu." Memikirkan hal ini, Silverwing mengertakkan gigi. Dia mengepalkan tangannya, aura pembunuhnya melonjak di sekelilingnya. Temukan Hantian, temukan manusia itu dan bunuh dia. Jika Hantian tidak menurut, bunuh dia juga. Sementara Silverwing terdiam, lelaki tua itu berkata dengan lemah. Nada suaranya sangat mendominasi. Kata-kata ini menyebabkan tubuh Silverwing bergetar. Bunuh Hantian juga. Bisa dibayangkan betapa geramnya hati leluhur. Ya, mendengar perkataan lelaki tua itu, Silverwing bergegas menjawab. Mencari. Sesaat kemudian, Silverwing meneriaki monster hitam tidak jauh di belakangnya. Hantian Manusia rendahan itu, dia harus mengeluarkan kedua orang terkutuk itu. Begitu dia memberi perintah, wilayah milik Hantian menjadi hidup hanya dalam sekejap mata. Monster hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah. Bahkan Silverwing tidak punya pilihan selain mengambil tindakan secara pribadi. Manusia, kamu mati. Setelah kelompok Silverwing pergi jauh, lelaki tua dari keluarga Silvermoon di depan rumah gua menyipitkan matanya, berbicara pada dirinya sendiri dengan dingin. Cahaya dingin muncul di matanya. Hantian juga. Memikirkan Hantian, pria tua itu mengungkapkan senyuman haus darah. "Selama kami menyingkirkanmu, Pegunungan Silver Moon, kami akan aman." Hantian, ahli Pegunungan Silver Moon, seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan keluarga Silver Moon. Selama ratusan tahun, bagaimana mungkin keluarga Silver Moon tidak mau mengusir Hantian? Namun mereka tidak bisa, karena ada seorang pria yang telah membantu keluarga Silver Moon. Itu adalah Kakek Hantian. Saat itu, lelaki tua dari keluarga Hantian masih ada di sana. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Silver Moon hanya bisa bertahan. Namun, sekarang berbeda. Seribu tahun yang lalu, kakek Hantian menghilang tanpa jejak. Beberapa bulan yang lalu, lelaki tua dari keluarga Hantian juga pergi, pergi ke medan perang di mana tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Silver Moon siap mengambil tindakan. Apakah Hantian masih berani mendominasi? Dia bukan orang yang sama lagi. Keluarga Silver Moon tidak akan takut padanya lagi. Meskipun dia punya koneksi, terus kenapa? Jika Hantian tidak tahu apa yang baik untuknya, keluarga Silver Moon tidak akan keberatan membunuhnya. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu mencibir. Penatua Perak, Yin Lin, aku akan segera membalas dendam padamu. Aku akan menggunakan kepala dan darah manusia untuk memberi penghormatan padamu. Orang tua itu bergumam. Sesaat kemudian, matanya tajam saat dia melihat ke kejauhan. Krisis ini terjadi secara diam-diam. Wilayah Hantian telah diserang. Namun, saat Wang Chen dan Hantian berkultivasi dalam kekuatan tanah tebal, mereka tidak mengetahuinya. Atau, penemuan kekuatan tanah tebal telah membantu Wang Chen dan Hantian menghindari bencana ini. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untuk saat ini, di dalam kekuatan tanah tebal, Wang Chen, Hantian, dan bahkan Raja Pengobatan telah membenamkan diri dalam budidaya. Waktu berlalu. Hari-hari berlalu dalam sekejap mata. Energi Upanisat kekuatan bumi tebal yang tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Wang Chen, membuatnya jatuh ke dalam lingkungan budidaya yang indah. Energi di sekelilingnya bergulir tanpa henti, dan kekuatan tanah tebal Upanisat melonjak tanpa henti. Dengan energi paling murni dari Upanisat kekuatan tanah tebal, tubuh Wang Chen tampak berubah setiap detik. Di dalam dantiannya, angin dan awan melonjak. Benua yang baru terbentuk menjadi semakin kokoh dan stabil. Energi tak berujung mengalir di benua itu. Bas. Bas. Dengan masuknya energi yang kaya, bibit tanah tebal yang berakar di benua itu sudah mulai tumbuh. Retak, retak. Samar-samar, pohon muda itu sedikit bergetar. Hampir sampai, merasakan situasinya. Mata Wang Chen berbinar setelah beberapa hari berkultivasi. Wang Chen akhirnya merasakan kesempatan untuk menerobos. Kuncup lembut muncul di bibit tanah yang tebal, dan lambat laun menjadi jernih. Wang Chen berada di ambang terobosan. Datang dengan pemikiran itu, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dengan bantuan upanisat kekuatan bumi tebal yang murni dan kuat, Wang Chen memulai jalan di depan. Astaga, hembusan angin kencang menyapu energi yang melonjak. Pada saat ini, di dunia luar, dengan Wang Chen sebagai pusatnya, energi tak berujung berkumpul. Hembusan angin puyuh muncul di sekitar Wang Chen dan menyapu seluruh tempat. Momentum mereka luar biasa. Pada saat ini, energi kental itu seolah berubah menjadi saat nyata. Selain itu, dalam keadaan seperti itu, lapisan kekuatan Bumi tebal upanisat berkumpul di tubuh Wang Chen, membentuk armor Bumi tebal yang kuat. Keributan yang begitu hebat telah menarik perhatian Hantian dan Raja Pengobatan yang sedang berkultivasi. Saat mereka sedang berkultivasi, mereka tiba-tiba merasakan gelombang energi yang mengejutkan mereka. Ketika mereka membuka mata dan melihat Wang Chen, mau tak mau mereka terlihat terkejut. Dia akan menerobos. Mata hantian berbinar, dan dia tidak bisa menahan ekspresi bahagia. Adikku sungguh luar biasa. Kekuatan tanah tebal Upanisat akan maju selangkah lebih maju. Kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Hantian berhenti berkultivasi, menatap Wang Chen. Pada saat ini, peluang kacau tidak cocok untuk dikembangkan. Jika dia memaksakan dirinya untuk berkultivasi, dia akan memicu terlalu banyak energi yang akan merusak peluang ini dan membuat Wang Chen kehilangan kesempatan untuk menerobos. Saat ini, Hantian memilih untuk melindunginya. Nak, dia mendapat banyak manfaat. Melihat itu, Raja Apoteker pun berhenti berkultivasi sambil mengerutkan bibir. Dia hanya bisa mendengus. Pada saat yang sama, dia memandang Wang Chen dengan sedikit rasa iri. Anak ini akan menerobos. Raja Apoteker dan Hantian bertukar pandang, diam-diam menjaga ruang rahasia. Tapi di mana Wang Chen saat ini? Dia tidak mengetahui situasi di luar. Pada saat ini, Wang Chen merasa seperti dia telah jatuh ke dalam pelukan hangat. Itu adalah pelukan seorang ibu, pelukan ibu Pertiwi. Hal itu membuat Wang Chen merasakan kehangatan dari puluhan tahun lalu. Saat itu, ketika dia masih muda, dia bahkan tidak memiliki kenangan apapun tentang kehangatan seperti ini. Aliran energi menyapu membuat Wang Chen merasa mabuk. Dengan pengalaman menerobos sumber tenaga air, Wang Chen tidak terburu-buru saat ini. Dia mengumpulkan energinya sedikit demi sedikit, menunggu batasnya tiba. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, pikiran Wang Chen berkedip saat dia merasakan batas kemampuannya telah tiba. Bersalju. Pada saat ini, Wang Chen terbangun dari mabuknya. Dia berteriak dalam hati, melancarkan serangan terakhir. 2230. Ledakan. Ledakan. Serangkaian suara menderu terdengar. Di bawah pengaruh energi yang menakutkan, itu seperti suara guntur terdengar di telinga. Di tengah badai, di dalam dunia saku dan tian, pada saat ini, angin dan awan sedang melonjak. Di bawah badai, bibit tanah tebal bergerak mengikuti angin. Gelombang cahaya kuning tua menyebar, menerangi dunia. Samar-samar, Wang Chen bahkan bisa merasakan sorakan lembut dari bibit tanah tebal. Merusak. Tidak diketahui berapa lama gerusan seperti ini berlangsung. Ketika ruang rahasia luar benar-benar kacau, Wang Chen juga mencapai puncaknya. Sambil mengaum, Wang Chen bergegas ke langkah terakhir. Kakak, di bawah baptisan energi yang tak ada habisnya, bibit tanah tebal tiba-tiba meledak dengan cahaya terang. Cabang-cabang dan dedaunan bergetar, dan bibit yang lembut dalam cahaya terang akhirnya perlahan terentang. Kakak, diiringi suara nyaring, bibit itu pun tiba-tiba muncul dari tanah. Ledakan seluruh dunia saku sepertinya meledak. Cahaya itu menyapu seluruh dunia, di dunia saku, dunia saku yang kental pada saat ini sedang bergejolak. Bumi naik turun, membentuk pegunungan, tanah datar ngarai. Guncangan semacam ini berlangsung lama, sebelum berangsur-angsur mereda. Fiuh! Sampai saat ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Melihat dunia saku yang perlahan-lahan sepi, melihat bibit di dunia sakunya, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Kesuksesan! Akhirnya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Benar sekali, saat ini, Wang Chen telah berhasil berevolusi menjadi bibit tanah tebal. Ibarat bibit induk air, saat ini bibit tanah tebal tumbuh tinggi, sedikit lebat, dan berdaun lebih banyak. Semua ini adalah perubahan yang paling nyata, dan Wang Chen pada saat ini dapat merasakan bahwa dengan sebuah pemikiran, kekuatan tanah tebal yang dapat dia mobilisasi menjadi lebih dari dua kali lipat. "View memikirkan hal ini," Wang Chen menghela nafas lega dengan ekspresi gembira di wajahnya, "dia akhirnya membuka matanya perlahan, hahaha, kakak, selamat." Begitu Wang Chen membuka matanya, Hantian tertawa terbahak-bahak. "Tentu saja, dia bisa merasakan bahwa Wang Chen telah berhasil bertransformasi saat ini." Hehe. He, he dot aku minta maaf karena mengganggu budidaya kakak Hantian. Melihat Hantian menjaganya, Wang Chen buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tahu mengapa Hantian berhenti berkultivasi. Semua ini untuk membantunya. Di asal bumi tebal, setiap hari berkultivasi sangatlah berharga. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tersentuh oleh perlindungan Hantian? Lebih penting lagi, Wang Chen sangat bersemangat saat ini. Benar saja, bercocok tanam di tanah asal bumi tebal sangatlah sederhana. Jika berada di dunia luar, Wang Chen membutuhkan setidaknya satu bulan atau lebih untuk meningkatkan ke levelnya saat ini. Dalam esensi tanah tebal, Wang Chen hanya menghabiskan tujuh hingga delapan hari untuk mencapai ketinggian ini. Dari segi waktu, telah dipersingkat beberapa kali. Rupanya efeknya lebih baik. Saat ini, kekuatan tanah tebal di tubuh Wang Chen sangat murni. Semua manfaat ini tidak dapat diperoleh di dunia luar. Selain itu, masih banyak manfaat yang belum disadari Wang Chen. Ini membuat suasana hati Wang Chen menjadi baik. Haha, <laughs> ini hanya masalah kecil. Jangan sebutkan itu. Mendengar Wang Chen, Hantian melambaikan tangannya. Lalu dia berjalan ke Wang Chen. Kali ini, saudaraku, kamu telah meningkat pesat. Bibit tanah tebal Anda tampaknya telah tumbuh sedikit. Hahaha, <laughs> saya yakin tubuh kakak juga telah diperkuat ke level yang baru. Jika Anda meluangkan waktu untuk berkultivasi di masa depan, menyerap kekuatan alam semesta dan membiarkan anakan tanah tebal tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi, saya yakin Anda akan mampu membentuk bintang Natal. Hantian berkata kepada Wang Chen dengan serius, "Padatkan bintang kehidupan. Saya khawatir ini tidak akan mudah." Mendengar kata-kata Hantian, Wang Chen memaksakan senyum. Dia tidak bisa lebih jelas lagi tentang situasinya sendiri. Pertumbuhan bibit tanah tebal membawa manfaat besar bagi Wang Chen. Tentu saja, Wang Chen tidak akan menyangkalnya karena pendinginan kekuatan tanah tebal tubuhnya telah ditingkatkan ke tingkat yang baru. Namun, Wang Chen tahu bahwa memadatkan bintang kehidupan tidak sesederhana itu. Perjalanannya masih panjang. Mungkin, jika Wang Chen hanya fokus pada pengembangan kekuatan lima elemen, kecepatannya akan lebih cepat. Sayangnya, Wang Chen telah mempraktikkan kekuatan penuh dari lima elemen, yang berarti hampir tidak mungkin bagi Wang Chen untuk mempercepat pembentukan bintang kelahiran dengan mengandalkan momentum bumi yang tebal. Karena Wang Chen tidak punya cukup waktu untuk mengembangkan kekuatan lima elemen ke tingkat itu, itu membutuhkan banyak waktu. Jika Wang Chen ingin memadatkan bintang kehidupan, dia membutuhkan energi kosmik. Sudah ditakdirkan bahwa Wang Chen harus menghabiskan banyak waktu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Haha, tidak apa-apa, saudaraku, kamu bisa berkultivasi sebanyak yang kamu mau. Mendengar Wang Chen, Hantian yang tidak mengetahui situasi Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Benar, di mana Raja Apoteker? Melihat Hantian, Wang Chen memaksakan senyum. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga. Apoteker Raja? Benar sekali. Wang Chen penasaran dengan Raja Apoteker. Kenapa dia tidak muncul saat ini? Saudaraku, kamu mulai menerobos kemarin. Raja Apoteker dan saya berhenti berkultivasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Raja Apoteker keluar untuk memeriksa situasi. Bagaimanapun, sudah waktunya dia kembali. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Hantian menjawab perlahan. Ketika Wang Chen menerobos, dia menciptakan keributan besar. Hal ini membuat Raja Apoteker dan Hantian khawatir. Apoteker Raja pergi karena ini. Jadi begitu. Setelah mendengar kata-kata hantian, Wang Chen mengangguk. Fiuh! Begitu suara Wang Chen menghilang, sosok Raja Apoteker kembali ke ruang rahasia. Sial, membuatku takut setengah mati. Tanpa menunggu Wang Chen dan yang lainnya berbicara, Raja Apoteker mengerutkan bibirnya, wajahnya muram. Apa yang telah terjadi? Mendengar perkataan Raja Apoteker, jantung Wang Chen berdetak kencang, bergegas untuk bertanya. Wajah hantian juga menjadi serius. Kata-kata Raja Apoteker membuat mereka merasa tidak biasa. Sesuatu pasti telah terjadi. Sayap Perak, pria Silver Wing sialan itu muncul. Saat Wang Chen dan Hantian melanjutkan, Raja Apoteker mendengus, wajahnya tidak senang. Apa? Sayap Perak? Mendengar perkataan Raja Apoteker, Wang Chen dan Hantian berseru kaget. Sayap Perak muncul. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka mendeteksi auraku ketika aku sedang berkultivasi? Wang Chen bertanya langsung. Tidak. Seperti yang saya katakan, ada formasi mendalam di ruang rahasia ini. Formasi ini dapat menutupi seluruh aura. Bagaimana pergerakan kultivasi Anda dapat dideteksi oleh orang-orang di luar? Hehe, he, bahkan hukuman petir pun tidak jatuh. Sedangkan untuk Silver Wing, sepertinya dia ada di sini untuk mencari kita. Dia membawa banyak orang bersamanya. Kata Apoteker Raja perlahan. Huf, saya perak. Apakah dia lelah hidup? Mendengar kata-kata Raja Apoteker, Hantian mengerutkan kening, mendengus dingin. Hantian telah membawa banyak orang untuk menggeledah wilayahnya, yang membuatnya marah. Ada yang salah. Silverwing harus memiliki pembantu tanpa menunggu. Hantian marah, Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa, "Merasakan anomali itu, saya perak. Tentu saja, Wang Chen tahu." Terlebih lagi, dari pertemuan terakhirnya dengan Hantian, Silverwing sepertinya takut padanya. Dalam keadaan seperti itu, dia muncul di wilayah Hantian dengan meriah. Pasti ada yang salah dengan ini. Sepertinya jejakku telah terungkap. Terlebih lagi, dia pasti membawa beberapa ahli untuk membantu. Wang Chen dengan cepat membuat keputusan, tak ayal. Kemunculan Silver Wing di sini sudah cukup menjelaskan banyak hal. Terungkapnya keberadaan Wang Chen menjadi alasan utamanya. Pembantu yang dibawanya juga menjadi alasan utamanya. Sepertinya lelaki tua dari keluarga Silver Moon ada di sini. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian menyipitkan matanya, suaranya rendah. He he, jangan khawatirkan dia, kami hanya akan berkultivasi di sini. Tanpa bimbingan tuan ini, mereka tidak akan dapat menemukan tempat ini dalam seratus tahun. Hahaha. Melihat suasana berat di ruang rahasia, Tawa kekanak-kanakan Raja Apoteker pun terdengar. Haha, ya, itu dia. Silverwing dapat menyebabkan keributan. Huf, leluhur bisa membiarkan dia membuat keributan. Belum terlambat untuk keluar dan membunuhnya. Mendengar perkataan Raja Apoteker, Hantian tertawa terbahak-bahak. Jangan tertipu dengan penampilan kekar Hantian. Namun, dia tidak sesederhana kelihatannya. Wang Chen jelas tentang hal ini. Pada saat ini, Hantian menunjukkan sedikit pengkhianatan. Sekarang. Mengetahui bahwa lelaki tua dari keluarga Silver Moon ada di sini, mengapa Hantian keluar dan menghadapinya? Ini tidak akan berakhir baik baginya. Akan lebih baik jika memanfaatkan waktu untuk mengolah dan meningkatkan kekuatannya. Bukankah mudah untuk keluar dan menghancurkan keluarga Silver Wing? Terlebih lagi, jika dia keluar dengan gegabah sekarang, dia mungkin akan mengungkap tempat ini. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Hantian. Dalam keadaan seperti itu, apa yang dikatakan Raja Apoteker persis seperti yang ada dalam pikiran Silver Wing. Setelah mengatakan itu, hantian tertawa sinis. Itu bagus juga. Wang Chen menghela nafas, menganggukkan kepalanya. Sekarang memang bukan waktu yang tepat untuk keluar. Karena itu, mereka akan terus berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, mereka bertiga dengan cepat mengambil keputusan. Setelah terobosan, Wang Chen dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi tanpa akhir. Namun, dalam budidaya ini, Wang Chen perlu meningkatkan kekuatan bumi tebal hingga batasnya sebelum mengakhiri budidaya kekuatan bumi tebal. Tentu saja, di dalam hatinya, Wang Chen punya ide lain. Dia berharap kekuatannya bisa membunuh keluarga Silver Wing. Namun, mengandalkan kekuatan tanah tebal saja tidak cukup. Jika dia bisa menyatu dengan energi. Memikirkan hal ini, jejak keinginan muncul di mata Wang Chen. Dia akan melakukan apa saja untuk menyatu dengan energi. Sayangnya, tempat ini hanya mempunyai kekuatan tanah tebal. Jika aku mempunyai kekuatan kayu kehidupan. Alis Wang Chen berkerut. Pada saat ini, dia hanya bisa menghela nafas menyatu dengan energi. Jika dia bisa menggunakan kekuatan tanah tebal saat ini atau kekuatan sumber air untuk menyatu dengan kekuatan lima elemen lainnya, kekuatan bertarung Wang Chen akan meningkat pesat. Terlebih lagi, dengan kemajuan yang dia capai di Star Tempering Body, Wang Chen bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung melawan keluarga Silver Wing. Terutama kekuatan tanah tebal, jika dia ingin menyatu dengan kekuatan tanah tebal, akan lebih mudah. Namun,